pada siang hari ini senang sekali saya Agustin bisa kembali menjumpai teman-teman uh, semuanya para peserta di YouTube Budaya Saya. Dan pada siang hari ini menarik sekali kita mempunyai topik yaitu jalur rempah nafas kebudayaan bahari dengan subtopik yaitu revitalisasi kebudayaan bahari dan jalur rempah. Oke, okay, dan pada siang hari ini tentunya uh, kita juga akan membahas bersama para narasumber yang sudah kompeten dan pengalaman di bidangnya yang akan membawa kita pada sebuah uh, webinar yang sangat-sangat menarik pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan apa itu jalur rempah dan apa yang akan kita sama-sama lakukan untuk kita bisa sama-sama menuju ke UNESCO. Untuk itu saya persilakan Oke, terima kasih. Itu dia gambaran singkat mengenai program Jalur Rempah dan e, banyak hal yang ingin kita bahas. Jalur Rempah merupakan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuannya merevitalisasi kebudayaan bahari dan mengembangkan diplomasi budaya. Keduanya berkaitan namun hari ini kita akan fokus pada revitalisasi kebudayaan bahari. Indonesia telah memiliki kebijakan kelautan nasional atau National Ocean Policy di dalamnya ada pilar kebudayaan bahari. Akan tetapi, kita melihat pembangunan kelautan selama ini selalu fokus kepada perikanan, pelayaran, serta kewilayahan. Jumlah nelayan yang besar ini tentu menjadi salah satu alasan kenapa perikanan menjadi perhatian utama. Disparitas harga antar daerah juga dapat dipahami sebagai dasar dari prioritas pelayaran. Tentu, kita juga ingat perjuangan diplomasi terkait kewilayahan sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan pertama dan terbesar di Indonesia. Namun, bila kita lihat lebih dalam, nelayan sangat mungkin memiliki kebudayaan bahari. Para pelaut, pembuat kapal, pengelola pelayaran juga mungkin memiliki kebudayaan bahari. Lebih jauh, para sejarawan maritim telah menunjukkan lautan Indonesia sebetulnya terdiri atas sistem-sistem laut besar dan kecil yang mempengaruhi kewilayahan. Oke, okay, dan pada hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Uh, ada salam, tentunya, untuk kita semua dari Bapak Dr. Restu Gunawan, uh, selaku Direktur Pengembangan dan Pembangunan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kemendikbud, yang pada siang hari ini uh, berkenan uh, mengucapkan salam kepada kita semua dan mohon maaf karena beliau sedang ada. Uh, meeting penting tidak bisa hadir bersama kita. Namun tidak mengurangi serunya jalan pada uh, webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan para pembicara kita yang sudah kompeten. Yang pertama adalah Bapak Tukul Rameo. Dia adalah staf ahli Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Apa kabar Pak Tukul Rameo? Baik, baik, Pak Agustin. Sehat ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat sehat ya Pak ya. Ya, nanti Pak Romea akan membahas tentang ini tentang Indonesia yang telah memiliki National Ocean Policy. Seperti ya. apa sih kedudukan kebudayaan bahari dalam kebijakan kelautan nasional tersebut dan juga di dalam program Jalur Rempah akan ada identifikasi backward dan forward in lake cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang terkait kebudayaan bahari. Nah, seperti apa nih bentuk investasi yang tepat agar revitalisasi kebudayaan bahari dapat berjalan lintas kementerian dan lembaga? Nanti kita akan bahas bersama Bapak Tukul Rameo. Oke, okay, yang kedua adalah <laughs> pembicara kita adalah Bapak Dedi Aduri, pendidik senior LIPI. Apa kabar Pak Dedi? Baik, apa kabar Mbak Agus? Salam sehat. semua. Salam semua, salam damai ya. Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Nah, ya, juga sekali. Ya nanti Pak Dedi Aduri akan membahas seberapa jauh nasional ocean policy terinformasi oleh penelitian tentang kebudayaan bahari Indonesia dan sebaliknya seberapa jauh kebijakan kelautan nasional tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan bahari dan juga akan membahas tentang revitalisasi kebudayaan bahari dalam program jalur rempah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Dengan tipe cagar budaya dan warisan tak benda seperti apa yang perlu diutamakan agar revitalisasi kebudayaan bahari berjalan secara efektif. Wah, menarik sekali ya. Oke, dan nanti juga akan bergabung dengan kita uh, saat ini masih on the way ke sini yaitu Bapak Riza Damanik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan uh, Pak Ketua akan membahas tentang kebudayaan bahari yang seringkali terbayang kejayaan masa-masa lalu. Sebetulnya apa sih realitas kehidupan nelayan tradisional pada saat ini? Apakah tradisi budayanya masih dapat dijalankan? Dan jika kita melihat tantangan yang besar menghadang revitalisasi kebudayaan bahari, apa yang perlu dilakukan oleh para pengelola program jalur rempah agar setidaknya ada peluang bagi revitalisasi kebudayaan bahari? Oke, langsung aja tanpa panjang lebar kita berikan kesempatan dan waktu dan tempat saya persilakan Bapak Tukur Ramio untuk bisa memberikan pemaparan pertama. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Agustin. Izin kawan-kawan semuanya, Om Deddy, Kang Deddy. Izin dulu ya, siap. saya dulu. Ini siap, siap. Berita, emang diatur umur nih, yang muda duluan <laughs> atau yang jelek duluan. ya. Waduh, ini enggak ada, enggak ada itu, kayak Pak. Saya izin share screen ya, ya silakan Pak. Ah, sesuai dengan tadi dan juga pesan dari... Teman-teman Kemendikbud, saya mencoba untuk merangkum dua hal yang tadi disebutkan. Masalah budaya bahari ini, kedudukannya seperti apa sih di kebijakan, terutama di kebijakan kelautan Indonesia? Ya, kemudian juga kemud, nanti, mungkin saya juga sedikit menyinggung bagaimana ya, sebetulnya supaya pem, uh, revitalisasi ini jalan, tetapi juga uh, uh, terkait dengan... Uh, Benefit backward dan forward linkage itu juga juga bisa dirasakan sehingga ini bisa menjadi betul-betul budaya ini benar-benar menjadi basis pertumbuhan basis kesejahteraan. Nah sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sengaja ini saya di dalam cover paparan saya ini menggunakan gambar yang saya ambil dari uh, relief salah satu relief borobudur uh, ternyata selama ini kan kita memang uh, kalau borobudur terkenal kalau masalah budaya bahari ya apa uh, itu yang uh, kapal besar itu samudra raksa yang suka sering di apa ditampilkan kalau kita bicara budaya bahari di dalam relief borobudur padahal di situ ternyata menyimpan juga banyak sekali heritage-heritage kita, terutama terkait dengan uh, budaya bahari. Salah satunya adalah Garam. Nah ini bisa dilihat bahwa sebetulnya itu adalah relief dari uh, para pemain-pemain Garam yang sudah diabadikan di dalam relief Borobudur. Uh, abad ke-7 ya, tahun 700, sekitar abad ke-7, sudah ada loh. Dan itu uh, tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang uh, uh, dilakukan atau Barang-barang yang digunakan untuk berdagang saat ini, dan uh, saya dengar bahwa ini sebetulnya uh, konon merupakan peninggalan dari teknologi zaman Air Langga. Nah, di zaman Mojopahit sendiri, ini sudah diatur ada tata niaga garam, dan ini sebetulnya adalah aspek sejarah yang mungkin harus kita gali lagi. Ini salah satu uh, pengenalan saya, dan uh, saya mulai. Sebelumnya saya ingin menyapa ke kawan-kawan terutama generasi-generasi penerus, generasi muda dan juga teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan acara ini mengingatkan kembali bahwa kita nanti tanggal 23 September akan merayakan hari maritim nasional yang sejak tahun 1964 Bung Karno sudah menerbitkan SK untuk kita dalam rangka kembali menjadi bangsa samudera itu dengan uh, menetapkan 23 September menjadi hari maritim. Mari yuk kita rayakan, kalau perlu kita rayakan seperti merayakan uh, hari kemerdekaan, kita rayakan dengan cara kita masing-masing di uh, wilayah masing-masing, silakan kalau ada yang mau sawarah buku atau mungkin panjat pinang, atau mungkin festival makan ikan begitu, ayo kita rayakan mudah-mudahan kawan-kawan ini juga salah satu bentuk untuk kita mengingatkan kembali bahwa kita punya warisan-warisan kemaritiman bahari yang mungkin kalau itu kita kelola akan bisa menjadi justru menjadi bagian dari mensejahterakan masyarakat Indonesia nantinya. Saya langsung saja pertama adalah terkait dengan masalah kebijakan kelautan Indonesia sendiri bagaimana itu budaya bahari Nah, sebetulnya kebijakan kelautan ini sudah lama sekali sejak zaman Gus Dur ya pertama kali begitu beliau mendirikan departemen eksplorasi laut itu sudah mulai ada gaung untuk kita memiliki kebijakan kelautan Indonesia. Memang sangat berjalan cukup panjang dan alot, tetapi kemudian di 2014 sebetulnya satu undang-undang berhasil uh, diterbitkan oleh uh, negara ini adalah Undang-Undang 32/2014 tentang Kelautan. Nah sebagai uh, konsekuensi dari itu uh, pada tahun 2017 uh, uh, pada zamannya Presiden Joko Widodo uh, dan di situ Kementerian Koordinator Kemaritiman berdiri, ada inisiatif untuk kemudian memperpreskan sebuah produk turunan dari undang-undang ini yang disebut dengan KKI, Kebijakan Kelautan Indonesia. Kalau Kemendikbud kan punya juga KKI, tapi bukan Kebijakan Kelautan, tetapi Kongres Kebudayaan Indonesia. Tapi ini KKI adalah Kebijakan Kelautan Indonesia di mana sebetulnya KKI ini sebagai selain sebagai salah satu produk turunan undang-undang, tetapi juga waktu itu di, ingin didedikasikan <guluh> untuk sebagai peta jalan menuju PMD Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah inilah kemudian kita uh, muncul di situ ada uh, tujuh pilar tujuh pilar ya tujuh pilar di mana satu pilar salah satu pilarnya adalah tentang kebijakan pembangunan budaya bahari nah uh, mungkin kawan-kawan bertanya kenapa nggak jadi fondasi kenapa pilar gitu ya ini memang juga ada banyak apa uh, per, apa ya uh, perbincangan yang cukup mendalam bahwa idealnya memang budaya adalah fondasi pembangunan termasuk budaya bahari tetapi di sini biasanya Indonesia orang-orang kita ini kalau ibarat sebuah bangunan pembangunan nasional kita itu bangunan ini seringkali yang di apa namanya yang diberi pujian adalah yang ada di atas tanah sementara fondasi yang ditanam di tanah itu seringkali dilupakan. Jarang sekali atau mungkin tidak pernah orang mengatakan kalau ada gedung Bu Agus tinggi, ditanya, eh fondasinya seperti apa? Tidak. Nah itulah akhirnya kita memberanikan diri. Selain fondasi juga harus menjadi pilar supaya ini karena kami sendiri yakin bahwa budaya ini juga bisa memberikan manfaat-manfaat untuk peri kehidupan bangsa ini selanjutnya lebih lan, lebih jauh ya jadi ini sering tampil ini slide saya ini pilar keenam tentang pembangunan budaya bahari nah di sini paling tidak ada tiga hal ini yang harus kita jadikan sebagai program utama pertama adalah membangun kembali literasi terutama literasi tentang bahari yang kedua menyiapkan panggung-panggung terutama untuk generasi muda untuk mengaktivasi, untuk mengkulturisasi kalau tidak ibaratnya kita ini jago main gitar nggak pernah main lama-lama juga akan lupa terhadap apa namanya ilmu gitar nah yang ketiganya adalah ini semua nanti harus bisa menjadi inovasi dasar inovasi Inovasi nasional berbasis kepada budaya maritim Indonesia atau Nusantara. Nah, kenapa uh, tiga uh, ini? Karena uh, literasi, terutama kalau kita bicara literasi, ketika kita uh, ingin kembali menjadi bangsa uh, yang mengelola, menguasai laut maritim, ternyata literasi kita hampir tidak ada untuk literasi laut itu. Nah inilah kemudian kenapa literasi menjadi ini. Dulu dulu kita adalah penguasa literasi itu. Orang belajar ke kita, orang belajar kapal ke kita, orang belajar masalah budaya budaya tentang rempah dan sebagainya ke kita. Tetapi setelah sekian ratus tahun kita itu dibalik mindset kita oleh saudara-saudara kita dari barat dan berhasil, kita kemudian kehilangan literasi. Dan sebetulnya tidak hanya Indonesia, Dunia pun juga ketika ingin menjadikan laut itu sebagai masa depan uh, manusia itu ternyata literasi laut juga sangat kurang konon baru lima hanya lima persen kita memilikinya apalagi di Indonesia itulah kenapa kita harus mulai dengan literasi tetapi ini adalah cost center mahal itulah kenapa ini harus kita gabung dengan panggung-panggung aktivasi. Bagaimana misal seperti contoh kita punya destinasi wisata, kita nanti punya koneksi rempah, bagaimana ketika kita jalan-jalan rempah menikmati kemudian kita berpesiar sekaligus kita memperkuat literasi terutama untuk generasi-generasi penerus sehingga kita akrab lagi budaya bahari terutama uh, budaya, dalam umumnya menjadi lifestyle kita sendiri, yang akhirnya nanti akan menjadi basis inovasi. Jadi tiga hal itu uh, yang uh, sebetulnya ingin kita dorong. Berhasilkah? Ya belum. Kita uh, kita se uh, tidak serta-merta, itu lima tahun. Bayangkan 400 tahun kita sudah ketinggalan untuk mengelola uh, pengetahuan teknologi maritim, Jangan harap hanya lima tahun terus kita kembali menguasai. Tentu ini punya proses. Untuk itulah sebetulnya ini kita juga dorong. Selain ada di KKI, alangkah baiknya bahwa budaya, pengembangan, revitalisasi, pemberdayaan budaya Bali itu ada di juga masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang lebih tinggi. Lah ini salah satunya kita mencoba untuk memasukkan alhamdulillah berhasil yang pertama budaya sudah menjadi pengarus utamaan artinya pondasi jadi pondasi pembangunan paling tidak lima tahun ke depan itu salah satu pondasinya adalah tentang adalah budaya budaya kebudayaan Indonesia Nusantara setelah. nah untuk literasi budaya bari sendiri kita berhasil memasukkan ke dalam Uh, agenda nasional agenda nasional yang kelima atau yang keempat yaitu pembangunan kebudayaan di situ ada arah kebijakan di mana uh, arah masuk dalam arah kemajuan kebudayaan dan pelastraan kebudayaan di situ eksplisit sek sekali disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan bukan hanya memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat maka salah satu strategi yang akan ditempuh adalah pengembangan budaya bahari dan literasi maritim, gerakan cinta laut, gerakan bersih dan pengembangan sumber daya maritim lainnya. Jadi itu, tapi kan ini kita, kalau kita tanya dari mana kita mulai? Mana yang paling gampang, paling mudah dan paling bisa sesegera mungkin untuk memperkuat karakter dan kesejahteraan. Saya waktu pernah mengusulkan Jalur rempah lah. Rempah lah yang sebetulnya uh, merupakan low hanging fruit ya kalau kita bicara. Kenapa? Karena sampai dengan selama ini kita masih punya budaya rempah. Entah itu minuman kita, makanan kita, sambal. Kemudian masalah uh, dikaitkan juga dengan uh, kesehatan, kecantikan Perawatan wajah tubuh semuanya ini kita masih punya, kita masih akrab dengan rempah. Untuk itulah di tiga uh, gerakan tadi, tiga strategis tadi, literasi, aktivasi, dan inovasi, kami pernah mengusulkan bahwa lima tahun ke depan kita mulai dengan kembali mengarus utamakan uh, heritage kita yang uh, jalur rempah, jalur budaya ini untuk itu dan. Uh, sempat waktu itu, Mbak Agustin ya, teman-teman semuanya, ini masuk ke dalam RbJmen eksplisit, jalur rempah Masuk ke dalam draft pertama. Uh, waktu itu saya sempat ke Pak Dirjen, ayo kita kawal. Gitu. Eh, setelah berjalannya ternyata hilang. Dan uh, ya, hilang sampai sekarang. Tapi paling tidak, ini sudah uh, Kemendikbud sudah uh, mengambil ini sebagai program prioritasnya dan kenapa ini juga saya munculkan karena ini juga sekaligus kita sudah harus siap-siap menghadapi ajakan saudara-saudara kita yang lain seperti uh, mungkin teman-teman ketahui bahwa kita kita uh, dikempur betul ini dengan Belt Road inisiatif ya dulu Obor One Belt One Road yang sebetulnya mengambil heritage. Jalan Sutra sebagai satu aliansi global ekonomi termasuk uh, pariwisata. Nah di dan di bawah itu ada yang mereka gunakan narasi yang namanya Maritime Silk Road, Jalan Sutra Maritim. Indonesia diminta ikut. Nah waktu itu itulah kemudian kita, kenapa kita nggak mengusung sendiri Heritage kita? Nah itulah kenapa dalam lima tahun ini selain memasukkan ke dalam RPJMN ini juga sebetulnya keinginan kami untuk mengajak kita semua, teman-teman semua untuk menyusun sebuah konsep tandingan gitu ya. Sehingga kita tidak masuk ke dalam maritime street road Tiongkok, tetapi kita akan bersama-sama membuat connection, spice silk connection seperti itu. Nah, kira-kira itu tapi ya uh, bad news-nya kita belum masuk, belum belum uh, belum berhasil narasi jalur rempah secara eksplisit masuk ke RPJMN, tetapi sudah menjadi bagian dari program strategisnya salah satu kementerian yaitu Kemendikbud. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang bagaimana uh, kedudukan sebenarnya kita uh, masih terus mula, apa namanya mengupayakan supaya budaya terutama budaya bahari di dalam uh, pembangunan kemaritiman itu fondasi dan juga pilar. Apalagi sekarang Pak Penas sedang mengusung sebuah visi 2045 menjadikan uh, tahun itu 100 tahun kemerdekaan sebagai tonggak untuk Indonesia kembali uh, menjadi negara bahari, negara maritim dan kalau bisa sekaligus mewujudkan keinginan uh, bangsa sebagai uh, pos maritim dunia. Nah, yang kedua sekarang ini mungkin uh, uh, ini tetapi bagaimana ini secara, apa secara konkretnya karena tadi bahwa membuat literasi pun itu membutuhkan waktu dan tidak tidak murah apalagi kita banyak sekali sebetulnya manuskrip manuskrip atau literasi literasi kita yang belum tertulis gitu nah ini saya coba kalau kita bicara seperti ini mau tidak mau kita juga harus melihat strategi pemerintah seperti apa nah ini yang salah satu yang saya saya soroti adalah pariwisata, ekonomi kreatif dan uh, ekonomi digital. Kalau di dalam uh, pembangunan lima tahun ke depan ini, uh, ini dua 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 sektor subsektor atau sektor ya ekonomi pari, pariwisata, kemudian sektor berikutnya ekonomi kreatif dan digital itu menjadi ujung tombak. Bisa dilihat di situ bahwa di transformasi ekonomi di mana kita tidak ingin lagi berjualan bahan mentah, tetapi lebih menjual inovasi-inovasi sehingga yang kita jual adalah produk jasa atau mungkin services itu bukan komoditi sebagai bahan mentah. Nah di sini yang menjadi ujung tombak adalah pariwisata melalui pengembangan destinasi lalu penguatan ekonomi kreatif ekonomi digital diharapkan bisa memberikan nilai ekonomi nilai tambah yang cukup besar. Sebagai gambaran saja bahwa kontribusi dari Uh, penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital di lima tahun sebelumnya itu melam, uh, mengejutkan bahkan melampaui sektor-sektor uh, yang sudah berusia sangat uh, matang gitu ya padahal waktu itu ekonomi kreatif baru mungkin sekitar lima sampai sepuluh tahun dan ini keinginan pemerintah adalah ditingkatkan kalau bisa dua tiga kalinya gitu ya sampai menembus misalnya 2.000 atau 2.500 triliun di 2024. Nah, cuman yang yang mana ini sekedar gambaran saja bahwa kalau kita bicara masalah yang mana yang paling potensi uh, dari hasil uh, hasil, -hasil uh, BPS yang kemudian diformulasikan oleh uh, salah satu pakar ini kira-kira uh, gambaran bahwa di sini nampak bahwa ada tiga subsektor ini yang perlu kita Uh, kalau kita bicara investasinya yang, yang mana ya kalau kita mau ingin apa hulu hilir kena itu tiga hal ini yaitu yang pertama yang paling besar adalah kuliner yang kedua adalah mode atau apa ya wastra, atau fashion ya yang ketiga adalah kerajinan Nah itu yang barangkali yang harus kita sasar karena uh, seperti kuliner saja contohnya uh, ini hulu hilirnya luar biasa mulai dari uh, produksi mulai dari pe, apa penyiapan bahan para petani petambak pengebun terus pada apa hutan penghasil hutan produk-produk hutan itu mulai dari situ sampai kepada diplomasi itu semua semua terkait dan kemudian punya dampak dan harus saling mendukung oleh karena itu salah satu yang saat ini saat ini Kemen Kementerian Parekraf sendiri dan kami juga sedang mendorong adalah uh, melalui hasil-hasil uh, sebelumnya itu kuliner yang menjadi uh, salah satu dari uh, strategi investasi yang harus menjadi uh, uh, apa ya warna uh, ada tiga pertama kuliner itu harus uh, lebih go internasional dan di sini uh, kami mencoba untuk bergabung dengan narasi-narasi dari kebudayaan yaitu Indonesia Spice of the World. Nah, tentu kita pilih yang mana dulu. Nah, ini salah satunya mungkin kita harus mulai memfokuskan yang mana yang harus kita pilih tidak semua seluruh dunia tapi pasti harus kita pilih yang mana itu. Nah, di samping go internasional kuliner ini harus juga lebih memberikan penguatan untuk kuliner kuliner Indonesia. Jangan sampai kita yang punya rempah, yang punya produk-produk kopi rempah adalah negara tetangga. Jangan sampai kita punya banyak produk-produk sebetulnya makanan, tetapi yang terkenal sekarang adalah food streetnya Taiwan di mall-mall gitu. Jadi ini yang perlu kita promosi. Kita kita buat tanggung panggung uh, uh, apa dalam negeri untuk anak-anak teman-teman yang muda ini terutama bergairah untuk termasuk mungkin minuman jamu dan sebagainya. Di samping itu strategi ketiganya adalah bagaimana kuliner ini menjadi satu bagian atraksi di desa wisata. Misalnya jalan-jalan rempah, kemudian storytelling bicara masalah bahwa masalah makanan ini kadang-kadang perlu mendapatkan penguatan budaya untuk nilai tambah Salah satunya mungkin kita perlu bisa membuat cerita-cerita tentang behind the food story atau kemudian digabung dengan multi kuliner. Tidak hanya kuliner, tapi juga belajar literasi dan sebagainya. Ini yang kemudian ada pengalaman-pengalaman dan mudah-mudahan ini bisa menarik dan bisa akhirnya memberikan kesejahteraan kepada para pemain baik dari di paling hulu maupun yang paling hilir. Nah ini sebetulnya salah satu uh, gambaran saja bahwa demikian juga mungkin juga di mode dan uh, ekonomi kreatif uh, kerajinan. Tiga hal ini perlu kita dorong karena ini yang sudah uh, terlihat, terlihat ada, ada dampaknya, ada dampak. Jadi, uh, dan ini harapannya ini juga bisa me memberikan, uh, memperkuat literasi kita. Jadi sel selain kita mengcreate banyak sekali produk, mengcreate banyak sekali aplikasi bisnis, tapi kita juga sekaligus menjadikan um, um, itu penguatan literasi untuk generasi-generasi berikutnya. Namun demikian, jangan melupakan yang lain seperti misalnya ini. Ini Om Dedi, Kang Dedi ini nanti akan bicara juga ini Bang Risa Damani mudah-mudahan sudah bergabung nih. Ini kapal cadik kita, heritage kita sebetulnya. Tetapi yang mengeruk keuntungan adalah orang lain. Coba bayangkan yang Dedi itu jagoannya aja perempuan, nenek moyang, ya kan? Kapalnya Cadik yang asiknya lagi ada ayam jago di sini. Ini budaya siapa nih ayam jago ada di kapal ini? Tetapi mereka yang membungkus. Nah, inilah artinya ini barangkali ini pun juga harus kita. Nah, ini liter harus menjadi literasi dan kemudian menjadi inovasi untuk teman-teman. Uh, terutama bagi generasi-generasi digital ini. Yang kedua ini, saya sebetulnya sebel dengan orang ini, yang namanya Aquaman ini. Coba bayangkan itu senjatanya, itu mirip senjata, betul-betul senjata zaman Majapahit itu, Trisulanya. Trisula itu adalah, uh, konon adalah senjata orang Bahari, Austronesia, orang Nusantara itu. Kok iya mereka yang pakai gitu loh. Sebenarnya saya kesel dia. Tetapi saya juga berterima kasih kepada Aquaman. Karena di akhir uh, film, dia mengatakan bahwa mulai detik ini tidak ada lagi yang namanya bangsa darat dan bangsa air. Semuanya adalah satu kesatuan. Ini Kang Deddy sama Bang Rizaya. Bukannya itu konsep tanah air ya. Konsep yang hanya kita yang memiliki. Kalau yang lainnya kan negara lain kan mereka menyebutnya motherland, fatherland gitu ya. Tapi konsep negara adalah tanah air, bukannya kita ya yang punya. Tetapi yang memviralkan adalah saudara kita ini yang dari Atlantik ini, Aquaman. Nah, terkait dengan masalah uh, apa, literasi dan juga heritage. Sekali lagi bahwa ini ada uh, sebuah uh, web series ya di situ yang meng apa menceritakan tentang Majapahit. Yang hebatnya adalah bukan sulap bukan sihir ini ini adalah ada WA ke saya ditonton 1, juta viewers seluruh dunia. Dan alhamdulillahnya yang membuat adalah bukan kita. Ya, inilah jangan sampai ya oke okay, bahwa kuliner model kerajinan itu itu yang yang harus kita dorong karena kita harus siap di situ. Tetapi yang ini jangan sampai literasi ini kita yang punya heritage, tetapi yang memanfaatkan teman-teman yang lain. Dan ini juga sama. Uh, ini adalah uh, uh, drama musikal uh, apa Lion King ya, Elton John mengambil uh, panorama Afrika. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat, mulai dari gerakan tarinya adalah tari topeng dan tari wayang kulit. Kemudian semua ornamen dan juga kostum itu diturunkan dari batik dan tenun. Konon orang-orang di balik panggungnya itu riset lima tahun di Indonesia, Yogyakarta. Nah, saya pikir ini juga penting ini. Itulah bahwa revitalisasi ini ini yang harus kita dorong sebetulnya. Jadi Uh, dimulai dari literasi apapun lah literasi apapun dan tidak harus tertulis bisa sekarang kan media sudah banyak sekali uh, apa macamnya yang dan kita memberikan uh, panggung memberikan anak muda sebagai aktor utamanya bukan kita kita oh, bukan yang generasi generasi uh, facing out generation lah ya tapi mereka yang panggungnya kita siapkan panggungnya aktornya siap panggungnya kita siapkan sampai mereka bisa membuat uh, panggung sendiri saya pikir itu saja. Terima kasih uh, atas waktunya. Mudah-mudahan saya nggak uh, memakan waktu lama. Dan ini saya tampilkan karena sebetulnya uh, kapal itu adalah hanya wahana. Tapi sejatinya kembali menjadi bangsa Samudra adalah kembali menjadi bangsa yang seperti di gambar ini bergotong royong. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Agustin. Silahkan. Ya, terima kasih, uh, Pak Rameo. Menarik sekali ya, sampai ada Aquaman bisa bergabung juga dengan kita pada siang hari ya. ini. Tapi saya kesel sama itu. Eh, hey, Bang Peja. Assalamualaikum. Oh, ya, telah hadir juga silahkan di silahkan. sini, telah bergabung bersama kami di sini. Uh, tentunya kita juga akan mendengarkan nanti dari paparan Pak Riza Damanik. Halo Pak Riza Damanik, apa kabar Pak Riza? Selamat sore Mbak. Selamat sore. Yang, yang mulia Pak Tukul. Aduh. <laughs> Ini senior saya nih, ada Pak Deddy Adhuri juga nih. Udah bener, ya. udah bener diskusinya dengan orang-orang yang tepat dah tuh. Udah Oduh. tepat ya, dan tepat lagi kalau sekarang <laughs> Pak Risa juga akhirnya telah bergabung dengan kita semua nih ya. Dan tentunya juga uh, para peserta webinar dan juga yang mengikuti dengan Live YouTube pada siang hari ini semakin uh, antusias untuk mendengarkan pembahasan kita pada siang hari ini. Ya kalau tadi uh, Pak Tukul sudah parameo ya takut ya katanya kalau Pak Tukul takut, 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 takut terkenal. Padahal udah terkenal. <laughs> ya parameo terima kasih. Uh, takut bayar royalti. <laughs> <laughs> takut terkenal dan bayar royalti atau yang mana nih? <laughs> seru banget ya jadi siang-siang kita nggak terlalu apa ya tegang gitu tapi kita juga bisa membawanya dalam suasana yang lebih asik tentunya dalam bahasan jalur rempah dan tadi sudah disampaikan juga kalau uh, para meo katakan bahwa ada kuliner ada juga mode banyak sekali kita harus bergotong royong semuanya. Nah, kita harus bergotong royong kita juga dalam siang hari ini kita akan bergotong royong untuk itu kita akan mengundang pembicara kedua untuk bergotong royong bersama kita untuk melanjutkan pembahasan yaitu tadi uh, sudah sama-sama kita sapa bapak Dedi Aduri apa kabar Pak Dedi masih di sini sama kami alhamdulillah baik masih <laughs> terima kasih Pak Dedi ya Pak Dedi ya. adalah peneliti senior PMB LIPI dan kami memberikan kesempatan kepada Pak Dedi untuk bisa memberikan pemaparannya bagaimana tentang National Ocean Policy dan juga Tentang Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda, silakan Pak Dedi Ya, terima kasih, Mbak Agustin. Selamat, Selamat Pak. sore, Om Ram, Mbak Riza, teman-teman pendengar. Selamat sore, uh, izinkan saya sharing uh, screen ya. Silakan, Pak. Jadi, saya dapat tugas untuk... berbicara tentang sudah keluar belum? Belum ya? Om Ram topinya kok nggak ada? Biasanya ada mahkotanya kalau nggak dipakai. Sudah keluarkah? Sudah keluarkah slide saya? Oke. Okay. Saya uh, apa men mencoba apa menyusun bahan yang Uh, sifatnya sering terkait dengan bagaimana, sih, apa realitas dari kebijakan awasan polisi di kita, uh, kemudian uh, yang terakhir terkait dengan kira-kira revitalisasi uh, budaya uh, intangible uh, bahari seperti apa yang? Mungkin perlu diprioritaskan untuk uh, meningkatkan efektivitas dari gerakan kita mempopulerkan uh, jalur rempah ini. Tapi sebelum membahas dua topik ini, saya ingin memulainya dengan membahas sedikit terkait dengan konsep jalur rempahnya sendiri ya, bagaimana kita memahaminya. Saya ingin mencoba sharing perspektif saya, bagaimana saya memahami jalur. Uh, rempah ini. Kalau kita baca-baca dan baik eh, di literatur maupun eh, apa dokumen-dokumen pemerintah, bacaan tentang jalur rempah itu seperti ini ya. Tapi sebelum itu saya ini dulu eh, bicara tentang kata rempahnya sendiri. Kata rempah tentu saja rujukan utamanya adalah rempah itu, spice itu dalam bahasa Inggrisnya, tetapi pada saat kita bicara jalur rempah, sebenarnya kita tidak hanya bicara rempahnya aja secara fisik, eh, tidak hanya bicara rempahnya saja, karena di dalam eh, jalur perdagangan itu ada barang-barang lain, dan di jalur yang sama misalnya tadi Pak Ran mengatakan, Cina mengatakan itu Silk Road, gitu. padahal sebenarnya di situ kita juga punya komoditas di antaranya rempah. Jadi, ada barang-barang lain, tapi selain itu juga rempah bisa diartikan sebagai sebuah simbol. Dari rempah itu, kan, bikin makanan jadi enak, ya, penyedap, sesuatu yang bikin nyaman, sesuatu yang bikin relasi, apa namanya, semakin enak, ya, antara kelompok-kelompok orang, antara pribadi orang. Yang bisa juga, kalau bahasa penelitian sekarang, itu kontak, namanya kalau kita ke Papua biasanya bawa pinang dan sirih untuk ngajak orang apa namanya mengembangkan rapot nyaman dan ngobrol bersama. Jadi rempah juga bisa didefinisikan seperti itu atau diberi meaning seperti itu. Nah kembali kepada narasi tentang jalur rempah ini, yang dominan ini kurang lebih ini ya. Saya ambil contoh kebetulan ini ada di webpage-nya apa Dirjen Bud juga. Saya bacakan saja ya. Ini resume dari buku Jalur Rempah yang disiapkan oleh teman-teman di Dirjen Bud. Dikatakan di sini sampai dengan abad ke-16 dapat dikatakan rempah-rempah belum menjalankan peran yang menentukan dalam perkembangan sejarah Indonesia. Rempah-rempah memang diperdagangkan oleh beberapa kerajaan dan kekuatan politik lokal. Namun, perdagangan itu tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam dinamika masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perubahan yang menentukan baru terjadi setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan tujuan utama untuk menyari, mencari daerah produksi rempah-rempah. Dalam perkembangannya bangsa-bangsa Eropa tersebut tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan, tetapi juga melakukan kolonialisasi dan bahkan membangun kekuatan politik. Jadi dalam narasi ini pertama eh, rempah lebih dilihat sebagai komoditas ekspor ya sesuatu yang apa namanya menarik global commerce atau global trade dan sayangnya sebenarnya buat kita juga itu adalah sejarah kolonialisme tentu saja ini sejarah kalau kita lihat peta-petanya juga itu panahnya di Indonesia sedikit keluar yang banyak kemudian peta yang atas menunjukkan di Indonesia sendiri antara rempah dan apa namanya lada ya yang yang kebanyakan di Indonesia bagian barat itu lada sementara cengkeh dan pala ada di Indonesia bagian timur. Nah, uh, menurut saya narasi ini kurang lengkap. Jadi kalau kita anggap apa jalur rempah sebagai sebuah koin, narasi ini hanya menjelaskan satu muka saja dari dua koin itu. Kira-kira muka yang satunya apa? Ini yang saya ingin tambahkan di dalam narasi tentang jalur rempah ini dan narasi tambahan itu bisa dimulai dengan pertanyaan ini. Saya menggunakan kalimat orang Betawi nih. Emang kita sendiri enggak mengkonsumsi rempah sehingga bicara rempah hanya bicara tentang ekspor ya, global trade dan tentu saja konsekuensi cultural dan konsekuensi politiknya. Sama sekali kita kemudian dalam konteks itu tidak bicara bagaimana kepentingan kita sendiri sebagai bangsa terhadap rempah itu. Seolah-olah kita nggak ada hubungannya apa-apa. Tapi padahal kalau kita tanya saja satu pertanyaan ini, saya kebetulan dianugerahi apa namanya apa e, pekerjaan yang sangat menarik ya sebagai peneliti jadi punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di ujung e, barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke sayangnya saya belum ke Miangas, baru sampai Menado saja, tapi ke selatannya sampai saya sampai ke Pulau Rote. Dan saya menemukan rempah itu penting sekali dalam makanan semua suku bangsa itu. Dan sebagian makanan itu juga sangat penting sebagai alat, sebagai bagian sajian dari ritual, dari acara perkawinan, dan acara-acara event-event penting lain dalam komunitas. Artinya, kita sebagai bangsa juga punya concern ya domestik terkait uh, apa rempah ini. Uh, art, yang artinya saya sebutkan sendiri, rempah diproduksi berbagai suku bangsa di tanah air, tidak hanya untuk diperangan di luar negeri, tetapi dikonsumsi sendiri. Karena tidak semua suku bangsa bisa atau biasa memproduksi rempah, tadi ada yang apa, di peta kiri ada... Apa, uh, pala sama cengkeh di Indonesia bagian timur yang lainnya di barat ya salah satu setidaknya kategori besar itu. Jadi artinya kalau semua makanan di suku-suku bangsa Indonesia apa menggunakan rempah sebagai salah satu atau ya salah satu bahan utamanya, maka di antara suku-suku bangsa kita juga saling bertukar apa berdagang eh, rempah ini. Itu satu poinnya. Yang kedua, saya ingin apa menambahkan konteks yang lain yang kemudian menghubungkan bag, nantinya menghub, melihat bagaimana kontribusi rempah dalam hubungannya dengan karakter keindonesian kita sekarang. Nah kalau kita lihat sejarah suku-suku bangsa di nusantara itu uju, sebenarnya isinya adalah sejarah migrasi berbagai jalur, sejarah interaksi dan integrasi dari berbagai orang dari tempat-tempat yang berbeda yang ujungnya bisa membentuk satu bang, suku bangsa tapi asal usulnya berlainan. Saya ingin memberikan satu contoh saja. Kebetulan saya penelitian lama di ya Orang Kei yang sekarang menyebut dirinya orang Kei, itu asal usulnya itu dari berbagai suku bangsa. Bahkan dalam cerita yang mereka apa eh, apa anut ya dan dianggap sebagai kebenaran mereka sebenarnya yang mensivilize kebudayaan Kei itu adalah orang-orang dari berbagai suku bangsa dan yang utama itu orang Bali. Jadi di Kaya itu ada hukum adat yang dalam bahasa kita bisa disebut sebagai konstitusinya, yaitu apa yang disebut Larul Ngabal. Nah, Larul Ngabal itu dibentuk oleh ya apa Pak, migrasi orang Bali yang ke sana kemudian berinteraksi dengan orang lokal, kemudian berintegrasi dan mereka kemudian apa menciptakan tatanan kehidupan. Jadi mereka ke, uh, mengatakan sebelum orang-orang luar itu datang ke sana kehidupan di sana seperti zaman dulu zaman bahula atau kalau dalam bahasa agama zaman jahiliah. orang-orang dari luar itulah yang kemudian apa um, apa membangun tatanan ya uh, yang kemudian membentuk order termasuk kerajaan-kerajaan kecil di sana membentuk struktur sosial nah jadi kalau kita bicara sekarang siapa orang Ke ya mereka akan semua yang tinggal di apa, Maluku Tenggara akan bilang, "Saya orang K." Tapi kalau ditanya ujung-ujungnya dari mana asal usulnya, mereka akan menunjukkan: "Ada yang dari Bali, ada yang dari Ternate, ada yang dari uh, Seram." Ya, Seram, ibu pulau ibunya orang-orang Maluku, ada yang di Ternate, Halmahera, dan dari Banda. Nah, menurut saya. Dan kebetulan tahun lalu saya mendapatkan, saya tambahkan juga bahwa proses itu masih berlangsung sampai sekarang. Saya uh, tahun lalu berkesempatan untuk uh, diajak Profesor Susanto Juhdi untuk melakukan penelitian tentang diaspora orang Buton di sana. Jadi kami melihat ke sana, kita menemukan realitas ada tiga kategori orang Buton di sana. Kategori orang Buton yang migrasi ke sana. Nah sekarang itu menjadi, sudah menjadi orang uh, uh, K mereka sudah menjadi orang kaya, kepala desa atau pemimpin-pemimpin adat di sana, masih menggunakan nama Ohoy Wutun atau Ohoy Buton. Ya. Kemudian ada gelombang yang kedua, mungkin tiga, empat generasi yang terakhir. Mereka apa namanya, masih berafiliasi ke kebutuhan yang lebih kencang, ya, lebih besar, tetapi mereka juga sudah menjadi bagian dari orang-orang yang ikut terlibat di dalam tradisi mereka, misalnya balapan belang. Ya. Mereka jadi tokoh, apa namanya pendayung atau jadi pemimpinnya uh, yang secara apa uh, spiritual bertugas untuk apa namanya menadah magic-magic yang apa namanya ikut bermain dalam pertandingan itu. Kemudian ada orang-orang Buton yang baru datang saja tahun 80-an misalnya. Jadi proses menjadi K itu masih berlangsung uh, sampai sekarang dari zaman dulu. Nah, uh, uh, karena rempah adalah makanan dan seringkali tadi saya katakan juga menjadi token of exchange pada event-event penting, pada pertemuan pertama, pada ritual life cycle dan kegiatan-kegiatan lain, maka rempah bisa dipastikan bagian dari proses pembentukan suku-suku bangsa itu yang sebenarnya esensinya multi elemen. Ya. Jadi dalam konteks itu, jalur rempah tidak hanya membicarakan tentang budaya bahari tapi, jalur rempah adalah wahana pencetak jati diri bangsa Indonesia. Ini, keberagaman kita, itu salah satu, apa namanya, kontributornya adalah jalur rempah ini. Itu poin yang pertama saya ingin sampaikan, ingin sharing. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih dalam mengenai ini. Nah, yang kedua tentang ocean polisi, saya sebagai akademisi tentu pertama menyoroti selama ini akademisi terlibat nggak dalam pembuatan ocean policy. Memang setelah saya ngobrol dengan berbagai pihak termasuk juga e, me, meng, melihat dokumen-dokumen kebijakan itu e, memang tampak bahwa e, akademisi sudah banyak terlibat di dalam perumusan ocean policy ini baik sebagai narasumber pada berbagai e, apa FGD yang dibuat untuk membangun naskah akademiknya maupun uh, apa sebagai discussion saja pada diskusi-diskusi uh, publik. Uh, saya lihat juga naskah akademik juga melibatkan pembuatan naskah akademik melibatkan akademisi di dalam di dalam uh, perumusannya. Nah dan memang sebenarnya uh, di dalam uh, desain kebijakannya sendiri dilihat ini uh, peneliti, peneliti akademisi baik peneliti maupun uh, akademisi dari kampus dilibatkan secara formal di dalam uh, secara formal harus dilibatkan ya berdasarkan aturan di kebijakan ini. Ini gambar tentang pengaturan tata kelola kebijakan meskipun kalau kita lihat di situ misalnya lipi oseanografi dan Bio, biologi laut saja yang disebutkan IPS ya ilmu-ilmu sosial dan humaniora lupa tuh di, di itu mungkin lupa juga tapi ini nampaknya juga uh, Kecenderungan umum ya ilmu, ilmu sosial agak terbelakang atau dikebelakangkan di dalam perumusan-perumusan ini. Jadi masih apalagi bicara laut ya lebih didominasi oleh teman-teman dari hard science. Kemudian tadi Pak Ram juga sudah menyebutkan berbagai pengaturan atau rencana untuk pengembangan budaya bahari ya. Ini saya apa? copy paste da dari uh, apa naskah tentang yang disiapkan oleh Bapenas tentang konsep mainstream ocean uh, mainstreaming sebenarnya ocean policy dalam rencana pembangunan nasional. Kita lihat strategi-strategi pengembangan segala macam lah yang sudah menyebutkan berbagai aspek uh, dari kebudayaan bahari. Nah, untuk saya yang menjadi concern itu adalah Budaya bahari banyak disebutkan tapi kok enggak menyebut komunitas maritimnya ya? Padahal sebenarnya kalau kita bicara kebudayaan sebagai seorang antropologi, ya kita bicaranya komunitasnya juga. Kebudayaan itu enggak akan hidup kalau enggak ada komunitasnya. Dan kalau kita bicara tentang kebudayaan maritim, ya kita harus bicara tentang komunitas maritim. Kenapa? Karena mereka 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 hidup dan berkehidupan dari kebudayaan maritim itu, kita yang ngaku-ngaku, saya belajar kebudayaan maritim karena ini bagian dari tugas saya. Meskipun ada hati saya juga di situ, ya, tetapi orang-orang yang daratan yang lain, mereka enggak berkepentingan terhadap uh, budaya maritim karena enggak ada interest, enggak ada practical functions dari kebudayaan maritim dalam kehidupan mereka. Jadi, kalau kita bicara kebudayaan maritim, bicara revitalisasi segala macam tanpa membicarakan komunitas maritimnya itu sendiri menurut saya bolong dan efektivitas revitalisasi kebudayaan maritim akan tidak efektif karena tidak mengenai dari orang-orang pemiliknya sendiri dari kebudayaan itu atau orang-orang yang memang memiliki knowledge dan culture-nya itu sendiri ya kita belajar dari mana kebudayaan maritim kalau enggak dari mereka nah dalam konteks itulah kalau kita bicara tentang sejauh mana sih kebijakan kelautan nasional tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan bahari? Menurut saya masih banyak tantangan ya. Tadi memang Pak Tukul juga mengatakan ini kan kebijakan yang baru dari apa periode Pak Jokowi aja. Jadi memang apa belum bisa diharapkan untuk merubah apa nama atau mencapai tujuannya dalam waktu dekat apalagi kita bicara kebudayaan perubahannya apa tidak seperti adopsi teknologi harus biasanya menuntut waktu yang lama karena itu saya ingin apa menjelaskan beberapa contoh saja yang menjadi masalah uh, dalam kebudayaan bahari yang harusnya menjadi concern utama pada saat kita bicara tentang revitalisasi budaya bahari nah dalam konteks ini balik lagi ke poin yang saya tadi katakan kita seharusnya concern sama orangnya dulu ini yang pertama Pemangku kebudayaan maritim tentu saja orang Bajo yang hidup dan kehidupannya berbasis di atas laut. Sebagian masih di atas laut, eh, apa, eh, sebagian eh, sudah eh, bermukim di atas laut di perahu-perahu. Di sebagian sudah bermukim masih di atas laut, tetapi bikin pemukiman. Sebagian sudah ke pesisir ya. Kita punya menurut sensus 2000 158 atau hampir 159 ribu jiwa uh, mereka. Nah ini kurang lebih yang masih di perahu, yang tinggal di kampung tapi di atas air, dan yang sudah ada di pesisir. Tekanan itu agak serius, uh, tekanan concern kita sama orang Bajo masih apa namanya kurang menurut saya. Kalau Bapak Ibu ingat awal uh, ininya Ibu Susi itu ada kasus di mana orang-orang Bajo yang ada di Bro diusir karena dianggap bukan keluarga, bukan warga negara kita kemudian saya eh, dengar-dengar ya apa mereka didorong keluar pada malam hari eh, dari eh, perairan kita yang kedua masalah eh, pendaratan orang bajo ya baik restauhan yang dilakukan oleh pemerintah zaman dulu maupun kegiatan-kegiatan sekarang yang sebenarnya niatnya baik bisa mendekatkan mereka ke fasilitas-fasilitas apa namanya pelayanan publik. Tapi itu seringkali bermasalah. Pertama, seringkali begitu mereka didaratkan kan, mereka tidak dekat lagi akses ke lautnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhannya harus dipenuhi oleh sumber daya darat. Seringkali akses mereka terhadap resources yang di darat terbatas. Belum lagi seringkali mereka dilihat lockdown oleh orang-orang darat. Kemudian yang tambahan, ini uh, terbitan minggu lalu dari Tokyo uh, University. Dalam konteks COVID, mereka juga uh, tambah masalahnya lagi karena apa, jaringan perdagangan bermasalah, hampir kolaps karena orang-orang tidak bergerak atau daya beli menurun. Mereka, produksi mereka tidak bisa terserap oleh pasar. Ini masalah pertama ya orang Bajo. Yang kedua, tentu saja pendukung kebudayaan apa eh, bahari nanti mungkin mbak bang Rija akan cerita lebih jauh lagi tentang ini adalah nelayan dan komunitas pesisir nanti saya cerita kita punya 2, juta jiwa tahun 2016 dengan berbagai macam kapal yang tentu saja apa merepresentikan kekayaan budaya baharinya eh, eh, yang kedua nanti saya cerita permasalahan yang mereka eh, tapi saya cerita sedikit yang paling bawah ini adalah kapal atau boat yang apa mengambil tripang, ini dari Rote mengambil tripang di Asmori, di, di perairan Jepang yang diizinkan lain tradisional kita. Ini juga di Rote, ini di apa e, Lombok, ini yang atas semua macam-macam kapal itu di e, Sumbawa. Target dari masing-masing kapal dan alat tangkapnya juga lain-lain. Jadi balik lagi, ini apa namanya, merefleksikan kekayaan budaya maritim kita, termasuk pengetahuan terkait dengan ikan-ikannya, karena setiap alat tangkap target tangkapannya berbeda-beda. ya. Nah ini adalah gambar tentang uh, komunitas pesisir. ya. Kita ada 140 juta dan 250 juta penduduk Indonesia yang tinggalnya di, di pesisir. Dan sebagian dari mereka itu mempunyai praktek-praktek pengolahan tradisional berbasis uh, tradisi mereka, berbasis kearifan lokal. Ini uh, apa namanya daerah-daerah yang banyak di di sudah relatif well recorded ya kasus-kasus ini. Dan di Maluku dan Papua sudah di-upgraded, ini sudah ada 210 peraturan desa yang memformalkan aturan-aturan ini. Di Selayar sudah ada juga Bali dan Lombok demikian. Di Aceh uh, apa namanya? ada praktek sebanyak 147 Uh, unit pengelolaan panglima laut Aceh beruntung karena dilindungi, diformalisasikan oleh uh, kanun uh, provinsi. Ya, di Maluku itu hanya dan Papua hanya di level desa aja pengakuannya. Ya, jadi tadi kalau dikatakan Pak Aram sebenarnya kebijakannya diodorong untuk pengakuan hak-hak tradisional ini, realitasnya masih terbatas. Nanti saya tunjukkan berapa banyak yang sudah diakomodasi pemerintah, tapi ini be beberapa persoalan yang dihadapi uh, masyarakat pesisir dan nelayan masalah ketidakseimbangan level of eksploitasi dengan keberadaan apa namanya sumber uh, jumlah nelayannya atau apa namanya uh, apa di lokasi-lokasi tertentu under exploited resourcesnya tapi nelayan tidak mampu mengaksesnya karena keterbatasan uh, resources yang mereka miliki. Kemudian sekarang banyak lagi like di Jakarta sekarang hangat hangat sedang di uh, apa uh, ramai tentang apa reklamasi pantai ya apa dalam konsep teori disebut sebagai coastal dan marine grabbing ada ancaman terhadap ruang hidup dan penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir kan untuk apa namanya alokasi apa sektor-sektor lain di ruang hidup dan penghidupan jadi kemiskinan dan nelayan dan komunitas pesisir masih berkontribusi 25 dari total angka kemiskinan di Indonesia. Kemudian, degrasi dan marginasi tradisi kenalan dan pengelolaan pesisir, eh, bagian daratnya maupun lautnya, karena tadi persoalan-persoalan, misalnya eh, kurangnya apa proteksi dari kebijakan pemerintah, atau implementasi dari itu, atau sebenarnya rongongan dari eh, outsider dari pemilik tradisi, tradisi tertentu, kemudian hambatan terhadap gravitasi tradisi kenalayan karena birokrasi dari pemerintah yang apa bermasalah, yang sulit untuk dipenuhi oleh uh, komunitas besar dan pulau kecil eh, nelayan. Ini sebenarnya persoalan-persoalan ini bukan hanya jadinya bukan hanya persoalan nelayan saja, tapi bicara tentang kepentingan bangsa Kalau kita bicara tentang kebudayaan maritim, tentu saja apa yang kita inginkan dengan apa jalur sutra, eh jalur rempah menjadi sulit dicapai. Nelayan juga sebenarnya pemasok apa makanan, ya khususnya protein yang penting buat bangsa ini. Kalau nggak ada produksi yang mereka ini kan kita bisa bermasalah. Kemudian pengolahan tentu saja dan yang terakhir ciri bangsa yang tadi saya katakan kebudayanya itu sendiri. Nah ini contoh ya tadi saya sebutkan uh, kekayaan tradisi pengolahan pesisir di kita. Ini hanya yang sudah diaknolis secara formal oleh negara itu hanya 22, 23 saja dari ribuan praktek yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah komunitas pelarangan rakyat ya. Kita masih punya ternyata eh, armada sebanyak 1384. Eh, ini jalur-jalur masih yang dipenuhi, penuhi, apa? Oleh pelayanan-pelayanan tradisional ini. Perbicaraan apa namanya? Apa, infrastruktur dan konektivitas pada poros maritim lebih banyak bicara tentang eh, apa? Pelabuhan yang besar-besar, tentang kapal yang besar-besar, yang menurut saya sih justru meningkatkan ketergantungan kita kepada luar. Seharusnya menurut saya kita berbasis pada uh, revitalisasi tradisi yang kita memiliki ini. Dan ini sisa-sisa kalau kita bicara tentang kebudayaan pelayaran, ini sisa-sisanya itu daripada kejayaan kita dulu uh, global uh, uh, sailing itu. Jadi harus kita uh, apa, pelihara dan harus kita support. Dan, dan ini masih real, masih ada sampai sekarang. Uh, jadul pelayaran ini hasil penelitian dari Saudara Tasri bin Tahara tahun 2015 menunjukkan bahwa dari Buton masih berjalan praktik pelayaran ini. Tapi mereka dalam kondisi yang sulit karena berbagai uh, kendala. Ini kebetulan tahun lalu saya ke sana, uh, kapal-kapal yang berlayar secara tradisional ke berbagai tempat. Dan ini saya agak malu menyebutkannya karena saya sudah lebih dari 20 tahun ya, mempraktekkan belajar ilmu antropologi. Tapi baru kemarin, tahun kemarin saya berkesempatan ke Bira, saya kaget lihat kapal-kapal sebesar itu masih diproduksi. Yang uh, ironisnya, kebanyakan kapal-kapal besar ini, katanya dipesan oleh orang-orang dari luar untuk turisme, bukan oleh kita sendiri. Gimana, uh, bayangkan uh, knowledge yang stored dalam teknologi pembuatan kapal ini, tapi kita sendirilah untuk apa menguatkannya. Ini beberapa apa masalah pada pelayaran nasional rekrut migrasi muda untuk mempelajari menjadi ahli menjadi ahli pembuatan kapal dan pelayaran menjadi masalah keterbatasan kayu. Eh, yang pertama itu karena cenderung apa namanya eh, komunitas maritim lockdown oleh kita-kita. Nelayan -kita. asosiasinya lebih ke kemiskinan ya keterbelakangan padahal kita tahu, tadi saya sudah jelaskan kalau enggak nelayan enggak ada ikan-ikan di piring uh, di apa tempat kita. Dan pemilihan kehidupan sebagai nelayan itu apa nama harga ininya taruhannya nyawa kematian tidak sepertinya ke hutan kita bisa jalan dengan bebas tapi ke laut kalau kita tidak pandai berenang kita tidak punya cukup pengetahuan bisa mati ancaman. Ini beberapa ini. Nah sekarang poin terakhir yang saya ingin uh, apa share adalah Oke, okay, dalam konteks seperti itu, Mbak, ini secara spesifik bicara tentang revitalisasi warisan budaya tak benda dalam hubungan dengan proyek apa, dari apa, Dirjen Bud Ya, ini menurut saya, untuk membuat kerja-kerja itu efektif, pertama, prioritasnya tentu merevitalisasi budaya maritim yang masih hidup, dengan melindungi tiga komunitas maritim itu, orang Bajo, nelayan, dan komunitas pesisir serta komunitas pelayaran. Dengan sendirinya kalau mereka hidup sebagai komunitas, kebudayaan maritim nggak akan pernah hilang. Itu kebudayaan maritim adalah cara hidup dan penghidupannya mereka. Kita cuma nebeng doang kalau kita bicara tentang uh, kebudayaan apa maritim. Kedua, nah ini yang terkait dengan poin yang pertama saya ini kan uh, saya sampaikan mengidentifikasi apa yang disebut jalur-jalur rempah tapi jalur-jalur rempah dalam pengertian tidak hanya yang global trade, tetapi jalur rempah yang mengaitkan apa suku-suku bangsa kita yang membuat keberagaman di kita sebagai sesuatu yang natural diterima dan oleh karena itu misalnya kalau kita apa namanya mengembangkan kesadaran bahwa setiap etnik grup itu setiap suku bangsa itu ternyata terdiri dari berbagai suku bangsa juga sebenarnya asal usulnya. Jadi isu-isu apa politik identitas sekarang sara itu seharusnya dengan kesadaran-kesadaran jalur rempah dalam pengertian seperti itu saya kira bisa diredam. Kemudian melihat fungsi rempah-rempah itu sendiri dalam ritual-ritual atau dalam event-event sosial yang mengkoneksikan berbagai macam suku bangsa itu. Misalnya relasi antara di Indonesia bagian timur khususnya tapi saya yakin di Indonesia bagian barat itu antara grup pemberi perempuan dan penerima perempuan itu di, di apa namanya di 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 sell oleh apa namanya exchange token ya dengan pertukaran simbol-simbol kebudayaan saya yakin rempah rempah dan segala macam representasinya ada di dalam situ saya yakin kalau itu digali maka kesadaran kita akan budaya maritim atau dalam konteks jalur rempah tidak hanya berguna untuk apa ekonomi dan lain-lain tetapi membangun kesadaran bahwa kita memang nature-nya adalah komunitas yang rural. Terima kasih. Ya terima kasih uh, Pak Dedy untuk pemaparannya. Wah luar biasa sekali ulasan ini sangat dalam sekali nih ya. Ternyata banyak sekali komunitas-komunitas uh, juga yang harus bisa uh, mendukung kita untuk bisa uh, memaparkan di uh, jalur Bahari. Tentunya untuk bisa mendukung kita uh, Road to UNESCO ya. Ya mudah-mudahan nggak membuat ngantuk ya berat sekali topiknya. Enggak <laughs> kok Pak, ya sama-sama kita uh, banyak nih yang antusias juga yang bertanya ini uh, Melalui uh, uh, room dari Zoom kita Nantinya tentu kita akan memberikan kesempatan juga kepada yang lain untuk bisa bertanya Tapi setelah dari pemaparan dari Pak Riza dulu Oke okay, Pak Riza, gimana kabarnya Pak? Masih di, oh masih di, oke okay. Pak Riza Damanik Gimana pak kabarnya? Pak kabar Bapak baik, Ketua Satuan Nelayan Tradisional Indonesia? Wah, ini memegang peranan juga sangat besar nih ya, karena berhubungan langsung dengan para nelayan, tentunya. Baik, alhamdulillah, Mbak. Sehat ya, Pak Riz. Ya? ya, ya baik. Oke, Pak Riz, tanpa panjang lebar lagi, karena kami juga mempertinggalan durasi waktunya, uh, langsung saja bisa dimulai untuk pemaparannya. Baik, saya tadi kirim bahan, mungkin bisa di share screen uh, ya. Share screen ya. Oke, okay. Mas Rizky, uh, di tim uh, dari Kemendikbud uh, ya. boleh tolong. Oh, Oke. Okay. Uh, saya beruntung karena Mbak Agustin, saya ini beruntung karena diawali oleh Om Ram dan uh, Kang Deddy yang sudah dari hulu ke hilir sudah dijelaskan begitu. Jadi menurut saya kerjaan saya relatif lebih ringan. Jadi mudah-mudahan dalam kurun waktu kurang dari 10 menit saya bisa tuntaskanlah kewajiban saya di forum yang baik ini. Yang pertama, mungkin saya akan membahas lebih spesifik ke revitalisasi kebudayaan bahari, nelayan, dan jalur rempahnya. Jadi saya coba untuk memberikan penekanan di sana. Berikutnya, saya tadi mengikuti apa yang disampaikan dengan Om ram ya dan uh, Pak Dedi ada yang kaitannya langsung dengan bagaimana uh, jalur rempah ini juga dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif. Nah saya juga ingin menambahkan ya perspektif lain bahwa uh, jalur rempah ini juga sekaligus uh, memberikan apa ya motivasi ya uh, pada kita untuk melakukan koreksi terhadap uh, langkah-langkah atau kerja-kerja diplomasi kita, lalu juga membawa satu perubahan tata kelola kelautan yang berkeadilan di muka bumi ini. Saya ambil contoh yang paling apa yang yang ini pengalaman empirik saya pada sekitar mungkin enam atau tujuh tahun yang lalu ketika diundang oleh FAO di di Roma mereka lebih kurang mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam kaitan uh, mengubah ya tata kelola uh, kelautan yang lebih berkeadilan di uh, dunia itu, itu sepertinya harus terus di apa, terus terus, terus diperkuat begitulah lebih kurangnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam uh, perkembangannya ya, saya ambil contoh yang agak lebih ini ya, lebih uh, uh, makro begitu. Uh, sebelum tahun 70-an ya kalau kita lihat produksi perikanan dunia itu sebagian besar ya didominasi oleh negara-negara utara ya Mengapa mereka bisa mendominasi karena kita tahu mereka memiliki teknologi yang besar ya kapal-kapal yang cukup canggih kemampuan layar yang jauh ya itu modalitas yang mereka miliki meskipun sumber daya mereka relatif lebih terbatas dibanding dengan uh, yang ada di selatan. Lalu uh, kita tahu bersama, ya uh, hukum laut itu, hukum laut internasional itu dilakukan uh, uh, perubahan atau penguatan pada tahun 1982 tidak lepas dari uh, kepemimpinan Indonesia lah, ya kerja-kerja diplomasi yang dilakukan oleh para Uh, apa pemimpin-pemimpin kita di masa itu yang uh, dimulai dengan uh, deklarasi Juanda dan seterusnya dan seterusnya ya langkah-langkah uh, konsisten ini saya kira uh, sekaligus juga telah menggeser ya dari sumber daya tadi yang dikuasai di utara sekarang mulai secara berangsur-angsur pindah ke selatan kalau uh, bapak ibu lihat misalnya data uh, perikanan Produksi perikanan dunia pada kurun waktu sepuluh atau dua puluh tahun terakhir ya itu terlihat jelas bahwa uh, lebih dari separuh ya produksi ikan dunia itu sudah bergeser ke ke selatan dan Indonesia uh, secara positioning itu cukup strategis sekali ya sekitar delapan sampai sepuluh persen dari total produksi ikan dunia itu perikanan tangkap itu ada adalah kontribusi Indonesia lebih kurang begitu. Perubahan-perubahan mendasar dari UNCLOS 1982 ini tentu tidak hanya dinikmati oleh Indonesia, tapi juga dinikmati oleh negara-negara lain, ya yang ada di selatan, ya termasuk saya kira tetangga kita, ya Malaysia, Vietnam, Thailand, ya yang hari ini juga merayakan kekayaan sumber daya uh, perikanannya, ya baik itu dalam kerangka untuk uh, penguatan ya konsumsi domestik mereka maupun dalam kerangka untuk mewarnai perdagangan atau pasar global. Jadi saya kira saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ram, Pak Dedi tadi ya, ada apa ya, ada motivasi lain ya yang saya kira keteladanannya perlu terus kita jaga di mana jalur rempah ini juga sekaligus juga memberikan inspirasi kepada kita. Perlunya ada pengakuan terhadap kedaulatan, ya, perairan Republik Indonesia yang dilihat dalam satu kesatuan, tidak lagi terpecah-pecah, tidak lagi eh, apa namanya, tidak lagi terkotak-kotak, ya, sehingga eh, eh, apa, eh, penguasaan sumber daya alam, baik itu di laut maupun darat, tidak lagi semata-mata hanya mengandalkan penguasaan teknologi, ya, tapi juga di sana ada faktor kedaulatan sebuah negara yang dihormati yang harus dilindungi lebih kurang demikian yang saya ingin sampaikan berikutnya nah uh, uh, saya baca tor ya salah satu pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah bagaimana kebudayaan bahari dalam realitas kehidupan nelayan tradisional hari ini saya ingin menyampaikan begini dalam perspektif konstitusi kita ya uh, ini ada pak Dedi di sini yang kebetulan dulu menjadi uh, apa saksi ahli kita di dalam uji material Undang-Undang 27 Tahun 2017 ya pada saat itu yang pada intinya adalah ingin melakukan judicial review terhadap peraturan perundangan yang kita anggap itu membahayakan kepentingan nasional kita, membahayakan apa, eksistensi maupun esensi dari masyarakat nelayan kecil dan tradisional nah yang menarik ya saya mungkin tidak akan menceritakan uh, 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 apa uh, langkah judicial review kami yang alhamdulillah itu berhasil ya sehingga akhirnya terlaku terjadi koreksi terhadap undang-undang uh, tersebut tapi yang saya ingin sampaikan adalah di dalam uji material itu sekaligus juga diberikan uh, semacam apa ya semacam tafsir konstitusi ya Terkait dengan pemaknaan sebesar-besar kemakmuran rakyat, jadi ada empat yang disebutkan di dalam uh, uh, tafsir konstitusi itu, ya uh, mengenai tolak ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat. Satu di antaranya disebutkan adalah perhormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi, saya ingin menyampaikan. Apa yang menjadi concern-nya Pak Dedi, yang menjadi concern-nya Om Ram itu, kesan saya dalam perspektif konstitusi kita itu semakin sempurna untuk bisa dilihat bahwa republik ini memberikan ruang ya, memberikan penghormatan ya terhadap eh uh, apa ya, praktik-praktik terbaik yang tumbuh dan berkembang di uh, 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 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Itulah mengapa tadi disampaikan bahwa Uh, Panglima Laut, misalnya, ya, itu sampai sekarang uh, eksis, saya kira, ya bahkan uh, diadopsi di ya, dalam dalam instrumen kebijakan atau di dalam uh, struktur kebijakan yang ada di uh, 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 Provinsi Nangro Aceh Darussalam, misalnya ya. Uh, lalu juga ada awik-awik ya, uh, dan seterusnya yang uh, di sejumlah daerah, misalnya pindah yang kedua ya, kalau kita lihat di sejumlah daerah. Saya kebetulan beberapa tahun yang lalu itu melakukan penelusuran terhadap praktik-praktik terbaik di lima taman nasional laut di Indonesia. Dan temuannya menarik menurut saya bahwa di daerah-daerah yang relatif eksis, ya yang masih eksis praktik-praktik terbaik masyarakatnya tadi, ya kearifan-kearifan lokalnya tadi itu, ya apakah itu dalam kerangka penangkapan ikan, menjaga sumber daya uh, lautnya uh, kaitannya dengan cara uh, apa uh, pembagian dari sumber sumber daya tadi dan seterusnya dan seterusnya uh, mereka yang masih eksis itu uh, tekanan terhadap sumber dayanya relatif lebih kecil ketimbang mereka yang sudah tercerabut dari akar uh, apa akar uh, kebudayaannya ya atau praktik-praktik uh, uh, yang dijalankannya begitu nah uh, di sejumlah daerah tentu ada yang sudah diadopsi ke dalam peraturan daerah jadi saya bisa menyampaikan bahwa ini eksis ya kebudayaan bahari itu di sejumlah daerah masih kita temukan masih eksis untuk beberapa kepentingan kepentingan dalam keseharian warga ya bahkan sudah ada yang diadopsi ke dalam peraturan daerah di sejumlah daerah atau di dalam peraturan desa begitu nah yang ketiga, yang mungkin juga perlu saya sampaikan di sini, pada perkembangannya kita punya yang namanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, ini adalah satu apa ya, satu instrumen yang sejak awal kita maksudkan ya, kita dorong untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat nelayan atau masyarakat tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya alhamdulillah sebagai sebuah instrumen dia eksis, ya. Tapi yang menarik menurut saya yang perlu menjadikan, mendapatkan perhatian uh, utamanya dari Om Ram ini, ya uh, uh, bahwa RZWP 3K ini, ya, belum sepenuhnya menempatkan upaya revitalisasi kebudayaan bahari itu sebagai misi utamanya, gitu. Jadi uh, lebih bobotnya banyak saya ikutin di beberapa daerah itu ya di perda-perda uh, rencana zonasi wilayah itu lebih bobotnya kepada negosiasi eh apa ya keekonomian dari sumber daya alam. Lebih kurang begitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan apakah peruntukan wilayah tersebut untuk wilayah konservasi eh untuk wilayah eh penangkapan, pariwisata dan seterusnya dan seterusnya itu sering sekali belum menempatkan eh, apa namanya ya revitalisasi ya atau agenda atau upaya-upaya mendorong revitalisasi kebudayaan bahari itu sebagai misi utamanya dalam situasi yang seperti itu saya khawatir Om Ram ya saya khawatir kalau ini tidak segera dilakukan apa ya penajaman pengawalan gitu ya karena dokumen ini kan dokumen yang yang saya kira tahun demi tahun harus terus disempurnakan apalagi dia operasional di tiap-tiap daerah ya saya kira ini penting untuk kita apa penting untuk kita dorong ya Agar pemaknaan kebudayaan bahari di dalam proses penyusunan zonasi itu uh, uh, diadopsi dengan penuh, begitu ya. Uh, dengan demikianlah kita bisa percaya bahwa praktik-praktik uh, terbaik yang ada di lingkungan pesisir kita, yang dijalankan oleh nelayan-nelayan kita, pembudaya ikan kita, itu bisa tetap sustain, bisa tetap berlangsung uh, tidak hanya hari ini, ya, tapi juga kedepannya, ya sehingga kalau saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy, ya Republik ini akan sangat mungkin, ya bisa menjadi negara maritim yang kuat, ya karena kita punya bekal eh, apa eh, kebaharian gitu ya, bekal eh, kejayaan atau bekal praktik-praktik eh, eh, atau kebudayaan bahari yang memang masih menjangkar sampai hari ini, ya eh, ini yang saya kira perlu kita Uh, perlu kita uh, perhatikan secara bersama-sama karena rencana zonasi wilayah pesisir ini bisa menjadi alat pelindung tapi juga sekaligus bisa juga menjadi alat yang uh, merugikan ya, masyarakat kita bila mana tidak dikawal uh, uh, dengan dengan baik. Nah terakhir saya kira ini slide saya terakhir uh, berikutnya. Nah saya ingin uh, melihat ada tiga peluang yang bisa kita manfaatkan dalam upaya untuk revitalisasi kebudayaan bahari tadi, ya. Yang pertama adalah tentu kebijakan kelautan Indonesia ini satu uh, saya ingin menyebutnya itu satu apa ya satu legacy lah yang uh, kita miliki lebih dari 70 puluh tahun uh, kita merdeka ya Republik uh, uh, di mana lautnya yang cukup luas, uh, kekayaan sumber daya alamnya berlipat-lipat di laut, di pesisir, di pulau-pulau kecil tersebut, ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya kebijakan kelautan Indonesia. Pak Jokowi beberapa kali menyebutnya itu sebagai narasi besarlah dari poros maritim itu. Bagaimana cara kita meletakkan agenda agenda kelautan ini tidak dilihat lagi sebagai sektor, tapi dia sudah bertransformasi dia menjadi the way of life lah ya. Cara hidup kita gitu ya. Jadi sehingga dia eh uh, apa eh uh, uh, semua semua pihak ya lintas sektor uh, baik itu vertikal horizontal itu ya masyarakat, akademisi dan seterusnya dan seterusnya termasuk dunia usaha ya, organisasi-organisasi nelayan, asosiasi-asosiasi itu punya keterlibatan ya, punya kontribusi dalam kerangka untuk memastikan kita punya apa punya punya kekuatan yang utuh dalam membangun kelautan kita yang yang besar ini. Mustahil ya sumber daya laut kita yang besar tadi, yang luas tadi itu bisa dikelola hanya satu dua kementerian saja atau hanya satu dua lembaga saja itu mustahil, sangat mustahil sekali. Ya termasuk dalam kerangka untuk menjaga keamanannya ya itu juga mustahil kalau hanya dikerjakan oleh satu dua lembaga saja tapi harus ada satu kesatuan dalam kerangka untuk memastikan sumber daya tersebut tadi menjadi aman nah dalam untuk memastikan itulah yang dulunya kita punya kesulitan untuk membangun satu sinergitas lah antar antar sektor antar para pihak begitu sekarang kita sudah punya kebijakan kelautan Indonesia ini gitu ya ini ini dokumennya tentu belum sempurna ya saya kira itu sangat mungkin untuk terus di, diperkuat dalam perjalanannya sesuai dengan konteks sesuai dengan situasi dan kepentingan kita ya uh, tapi yang paling penting adalah uh, dokumen ini telah uh, menenggelamkan ya kekhawatiran kita yang berpuluh-puluh tahun bahwa seolah-olah yang menghambat uh, pembangunan kelautan itu adalah ego sektoral ya itu kan yang dulu, momok yang paling menakutkan. Adanya ego sektoral yang membuat uh, laut ini menjadi kontraproduktif atau tidak produktif, ya, atau menjadi kurang produktif untuk dimanfaatkan, di kurang optimal untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang sudah ada kebijakan kelautan Indonesia ini sebagai acuannya, sebagai uh, pegangannya, yang uh, tentunya ini bisa, di, uh, bisa dimaksimalkan, harusnya ya, dalam kerangka itu. Nah, yang kedua adalah. Pengaruh utama kebudayaan bahari ke dalam penyusunan RZWP 3K ini, tadi saya uh, sampaikan tadi, ya, rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil ini kan menjadi rencana sekaligus juga memberikan alokasi terhadap pemanfaatan ruang ya, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kalau pemanfaatan ruang itu baik, maka baiklah masyarakat yang tinggal di situ. Pun sebaliknya, kalau legalitas yang didapat dari RZWP 3K tadi justru membuat lingkungan perairannya rusak atau memberikan resiko terhadap kerusakan lingkungan, maka di saat yang sama saya sangat yakin ya masyarakat yang tinggal di tempat itu atau di sekitar wilayah itu tidak akan mungkin bisa ya bergeser uh, atau uh, semakin baik kualitas hidupnya, lebih kurang demikian. Nah, maka oleh sebab itu ya kita percaya kalau tadi saya tidak perlu mengulang, saya kira karena Pak Ram dan Pak Dedi sudah memberikan gambaran utuh ya bagaimana kebudayaan bahari itu perlu kita hidupkan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah dia tidak boleh berdiri sendiri, dia harus masuk ke dalam instrumen politik pemanfaatan ruang itu. Ya, jadi kebudayaan bahari itu harus hidup di dalam alokasi pemanfaatan ruang itu. Karena kalau dia tidak ya dia akan tersingkir, lebih kurang begitu. Ya, jadi menurut hemat saya kepentingan kita untuk memastikan kebudayaan bahari itu eksis di tengah masyarakat, itu harus diawali juga dengan kesungguhan kita memastikan RZWP 3K di tiap-tiap provinsi yang ada saat ini itu sungguh-sungguh meletakkan kebudayaan itu dalam 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 sentrumnya gitu dalam dalam jantungnya ya kalau tidak kalau dia hanya kepentingan ekonomi saja maka dia akan tersingkir ya begitupun kalau dia hanya sangat Uh, apa uh, uh, pendekatannya sangat konservatif misalnya ya uh, menutup uh, kewilayahan juga masyarakatnya juga akan tidak banyak manfaat uh, apa sumber daya yang bisa dimanfaatkannya untuk kesejahteraannya lebih kurang demikian nah yang poin ketiga adalah ini yang saya kira uh, poin saya yang terakhir peluang kita ada pada meluasnya dukungan konsumen dunia terhadap praktik perikanan yang bertanggung jawab ini saya kira harus dimanfaatkan ya mengapa demikian ini menarik, Mbak Agustin. Ya, ini saya baca dalam laporan FAO yang terbaru 2020. Ini baru saja dikeluarkan satu bulan yang lalu, lebih kurang ya, konsumsi ikan di dunia itu mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 3,1 persen per tahun. Kalau kita lihat dari era ya, sejak 40 tahun terakhir lah, ya, atau 50 tahun terakhir, jadi tinggi sekali pertumbuhan ini dua kali lipat dari pertumbuhan dunia rata-rata pertumbuhan dunia yang angkanya sekitar 1,6 persen ya lalu itu lebih besar dari 2, sekitar 2,1 persen ya itu pertumbuhan konsumsi protein hewani lain seperti susu daging ya yang hanya 2,1 persen ya jadi konsumsi ikan di dunia itu naik 3,1 persen lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk yang hanya 1,6 persen lebih tinggi lagi daripada konsumsi protein hewan lain seperti susu daging yang hanya 2,1 persen. Artinya apa saya ingin sampaikan? Ketergantungan warga dunia terhadap sumber daya perikanan itu semakin tinggi hari demi hari. Ya, Beberapa diskusi yang saya ikuti mengatakan bahwa semakin baik perekonomian sebuah bangsa, maka konsumsi ikannya akan semakin tinggi. Ya, Konsumsi dagingnya akan berkurang. Lebih kurang demikian. Nah, saya ingin menyampaikan ya kalau tadi slide saya di awal menunjukkan bahwa bagaimana peran Indonesia dalam memperbaiki tata kelola perikanan di dunia itu sekaligus saya ingin mengatakan bahwa kalau konsumsi ikan terus tumbuh semacam ini di mana kepentingan warga dunia juga untuk mendesakkan adanya praktik-praktik perikanan yang bertanggung jawab supaya sumber daya ikan tadi tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dunia ya termasuk kebutuhan warga kita di Indonesia yang terus tumbuh itu maka, ini juga sekaligus momentum untuk bisa dimanfaatkan merevitalisasi kebudayaan-kebudayaan bahari kita, kearifan-kearifan lokal kita, praktik-praktik terbaik yang sudah diwariskan oleh atau dijalankan oleh nelayan-nelayan tradisional kita, ya, berabad-abad yang lalu. Ya, nah, praktik-praktik ini saya kira eh, masih tercermin, masih ada jejaknya sampai sekarang, ya, yang tadi ada, ada Bapongka di Sulawesi Tengah, ya, ada awik-awik, ya. Ada Mane'e di Sulawesi Utara, itu ya, ada panglima laut, ya, ada sasi dan seterusnya itu. Saya kira praktek-praktek ini dengan nama apapun itu, itu mungkin bisa di, bisa ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan kita yang menunjukkan ya bahwa kita tidak hanya beragam dalam suku bangsa seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, ya, tapi juga kita punya keberagaman dalam iklim dalam perairan dalam kekayaan sumber daya alam kita ya sehingga kebijakan kita pun ya praktek-praktek pengelolaan sumber daya perikanan kita pun tidak bisa generalis dia harus punya uh, spesifik case atau spesifik treatment dalam uh, pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanannya maka sebab itu saya memasukkan ya salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk merevitalisasi kebudayaan bahari kita adalah Meluasnya dukungan konsumen ya yang mendorong uh, praktik perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uh, atau dalam pemenuhan uh, kebutuhan protein hewani ikan yang terus meningkat tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Agustin, uh, Pak Dedi dan uh, Om Ram ya, untuk uh, melengkapi atau mengawali diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, uh, Pak Risa, untuk pemaparannya. Wah, ternyata kebutuhannya semakin tinggi ya untuk uh, penduduk di dunia ini butuhkan ikan. Wah, ini menarik sekali. Oke, dan uh, melihat dari pemaparan dari tiga narasumber, banyak sekali yang ingin bertanya. Nah, salah satunya pertanyaannya ini adalah uh, dari Tri Wurjani. Apakah budaya maritim juga budaya bahari? Apa sih beda keduanya? Mungkin uh, salah satu dari uh, narasumber antara Pak Rameo atau... Pak Aduri bisa membantu menjelaskan siapa nih? Om, <laughs> silakan uh, Pak Ramil, iya, tapi ini masih sebetulnya uh, mencoba ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa menambahkan nih uh, yang mulia Riza dan yang mulia Deddy <laughs> uh, ini pembicaraan tentang masalah apa bedanya maritim, ocean, sea, laut, bahari terus kemudian apa lagi? Itu samudra misalnya. Itu lama sekali se mungkin usianya juga uh, seusia ketika kita ingin me, apa ya 10 15 tahun yang lalu. Ketika kita ingin uh, me, apa memberikan apa me, bangun kebijakan. Apakah yang dipilih kebijakan maritim, kebijakan kelautan, kemaritiman? Apa ini yang yang sebetulnya itu? Tapi kalau uh, mungkin yang yang dari saya, dari dari sisi saya, yang yang masuk akal penjelasannya adalah sebetulnya uh, uh, sebetulnya bahari itu kan bukan dari bahasa kita. Maritim juga bukan dari bahasa kita juga gitu. Kalau kalau dari akar katanya sama sebetulnya laut. Jadi sebetulnya kalau tidak dari, dari dari ter apa uh, bahasa ya sama yang namanya marine maritime uh, apa namanya uh, ocean sea itu sebetulnya ya berurusan dengan laut gitu ya tapi uh, kalau teman-teman dari Eropa Timur lebih banyak senang lebih mengatakan maritime department bukan marine tapi maritime hmm. and fisheries gitu kalau uh, uh, Kanada mengatakan ocean and fisheries kalau kemudian kita mengatakan marine affairs and fisheries gitu ya tapi hmm hari sendiri juga sebetulnya bukan bahasa dari mereka tapi bahasa dari Arab, mungkin dari Arab ya. Sebetulnya uh, sama, sama tapi kemudian uh, memang kita perlu ada kesepakatan. Nah, waktu itu kesepakatannya adalah bahwa kalau kita bicara tentang um, ocean tentang samudra itu kita bicara tentang pergerakan masa air. Begitu. Kalau kita bicara masalah marine itu bicara masalah sumber daya life apa life cycle misalnya ikan mulai dari benih mulai dari telur situ itu kita bicara kalau kita bicara sumber daya itu kita bicara marine. Maritime itu kalau kita bicara masalah uh, ada manusianya di situ misalnya uh, uh, ada pelabuhan, ada perkapalan gitu, ada budaya itu maritime. Jadi ini yang yang menurut saya uh, ini hanya kesepakatan saja. Kemudian karena maritime itu maritim itu bukan asal kata kita, kita pakailah bahari. Padahal bahari juga bukan asal kata kita juga ya kan? Tapi intinya kalau kita bicara masalah budaya sebaiknya kita menggunakan bahari saja. Ini kesepakatan. Oke. Okay. Kalau saya lihat lebih dari lebih mengarah kepada kesepakatan saja sebenarnya. Kalau masalah uh, sebenarnya yang mana yang benar itu agak susah hmm. kita banyak banyak mazhab. Mungkin Om Reza juga beda, Kang Dedi juga beda. Hmm. Saya sendiri masalah. tapi ya yang menurut saya akal sebetulnya lebih ke arah ke fenomena saja. Kalau orang biasa mengatakan ocean, samudera itu biasanya lebih ke arah ke masa air fenomena-fenomena masa air misalnya osean uh, ocean energy gelombang gitu sebenarnya itu gerakan masa air itu kita tidak mengatakan maritime tapi tapi ada juga yang di belahan bumi yang lain yaitu maritime, pung laut kok gitu jadi ini sebetulnya hanya kesepakatan dan waktu itu waktu pada saat uh, menyusun kebijakan ini Profesor Hasim Jalal kemudian beberapa pakar udahlah kita sepakati aja kalau mau bicara budaya kita pakai istilah apa? Hari, oke okay. kita sebut hari gitu. Kalau bicara masalah okay. teknologi masalah apa namanya transportasi masalah bisnis di laut apa namanya maritim, oke okay, kita sebut maritim. Tapi intinya tidak tidak ada uh, spesifik apa, meaning ya? Apa uh, uh, art yang definitif yang keras gitu ya nggak ada. Tapi semuanya bisa saling inter apa interchange lah gitu istilah ini. Tergantung ini. cuma waktu itu secara waktu pada saat penyusunan itu kita sepakat marin itu untuk marin itu kalau kita mengatakan kenapa kita nggak mengatakan marin, tapi marin tim gitu karena kita lebih banyak bicara tentang masalah aspek uh, apa namanya uh, uh, manusianya di situ jadi uh, apa kegiatan-kegiatan uh, manusianya tapi kalau marin kawan-kawan mengatakan kalau kita menggunakan marin lebih banyak oh, kita bicara marin biologi marin fisheries marine apalah resources itu lebih ke arah ke sebetulnya arahnya itu untuk apa siklus siklus dari masing-masing individu itu kita menggunakan marine tapi nggak tahu lagi kalau marine geologi tapi ini sebetulnya bukan 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 apa definisi yang harus berbeda betul gitu karena emang itu bahasanya lain-lain sebetulnya itu beda 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 apa beda serapan gitu tapi Intinya waktu itu pernah ada kesepakatan dari di antara kita aja di antara para penyusun budaya kita gunakan bahari. Kalau masalah apa urusannya dengan bisnis, transportasi di laut itu kita gunakan maritim, sementara yang lainnya kita gunakan kelautan. <laughs> Saya kira itu, tapi mungkin ya bisa berbeda pendapat. Oke, okay, terima kasih uh, para meo. Jadi sudah terjawab ya Mbak Tri Wurjianni. ini adalah berdasarkan pada kesepakatan aja jadi sebenarnya kurang lebih sama tapi bagaimana kesepakatan yang sudah dibuat sehingga sedikit berbeda dalam spesifikasinya ya Pak Romeo ya oke dan pertanyaan selanjutnya ini dari Esti Wuriansari kepada para uh, Panelis pada sore hari ini, bagaimana trik untuk menarik generasi muda agar mau tertarik dan terlibat dalam upaya melestarikan budaya khususnya budaya maritim? Ini menjadi apa ya, pr kita bersama ya supaya anak anak muda ini tertarik untuk mau melestarikan dan juga terjun langsung. Mungkin dari uh, Pak Dedi, bisa pak Dedi? Mungkin sudah banyak meneliti ya, jadi lebih banyak uh, tahu nih bagaimana trik-triknya. Tadi terima kasih Mbak Kristin. Tadi Pak Ram sebenarnya sudah menjelaskan tuh animasi segala macam ya yang ini. Tapi eh, saya nanti mungkin Pak Ram nambahin juga. Tapi saya ingin ingin versi saya. Sebenarnya orang akan tertarik untuk apa eh, bergerak di dalam aktivitas apapun itu kalau memang ada fungsi praktisnya praktis dalam, peng, baik dalam pengertian material maupun praktis dalam pengertian values, ya. Nah, menurut saya artinya kalau eh, kembali ke pertanyaan itu, bagaimana kita mengemas isu-isu maritim itu menjadi isu-isu kekinian dan berkorelasi dengan kepentingan, kesukaan para anak muda. Eh, apa namanya, wacana watanya yang kita kembangkan misalnya, apa, eh, apa sih manfaatnya dari laut ke kita kemudian eh, bagaimana eh, realitas bahwa laut selama ini ternyata telah eh, membantu orang-orang kita orang tua kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda dan apa eh, apa menyepakati perbedaan itu sebagai bagian dari eh, nature kehidupan misalnya plus kemudian tentu saja balik lagi ke apa yang uh, dikatakan Pak Ram tadi, dicontohkan, meling isu-isu uh, apa namanya, uh, maritim kepada teknologi inovasi-inovasi milenial. Kalau dari saya, itu mungkin. Jadi memang inovasi milenial itu diperlukan ya. Uh, saya ingin tambahkan, supaya... Mbak. Iya, silakan. Mari. Kalau lihat kan sebenarnya kan karakternya, saya baca beberapa Survei ya yang menunjukkan apa sesungguhnya minat anak-anak muda ya, kaum milenial ini. Di antaranya kan yang pertama, pingin punya usaha sendiri. Yang kedua, pingin berlibur ya, jadi ingin memang berwisata itu adalah satu. Jadi beda memang generasinya, eh, Om Ram, Pak Dedi Kalau saya gitu mungkin beda. Kalau dulu kan ceritanya punya rumah gitu ya. Kalau udah bekerja, kalau anak-anak muda sekarang kan pingin berlibur, bisa berlibur dan seterusnya. Nah. Eh, kesan saya ya apa yang harus dilakukan saat ini itu ada dua hal yang pertama itu uh, penting untuk mendorong digitalisasi itu uh, masuk ke dalam uh, agenda kemaritiman ya uh, karena uh, saya kemarin ada uh, pertemuan dengan beberapa uh, pihak yang diantaranya untuk melihat digitalisasi di sektor pangan ya pertanian perikanan peternakan maupun perkebunan itu angkanya hanya persen saja dari pelaku-pelaku di sektor pangan ini yang sudah masuk ke dalam digital ya ke dalam ekosistem digital artinya apa artinya agak sulit tuh anak-anak muda untuk melihat atau melirik untuk beraktivitas ya apalagi berusaha di sektor perikanan kelautan gitu ya kalau uh, dengan model-model yang lama gitu ya dengan model uh, apa apa uh, uh, Lawas lah, bisa dikatakan demikian ya. Jadi, saya kira salah satu strategi yang bisa kita tempuh adalah mendorong. Ya, kan? Sekarang, kan, kalau akses internet, kan, hampir seluruh wilayah Indonesia sudah tercover sebenarnya. Ya, tapi literasi tentang manfaat menggunakan internet itu dalam kerangka untuk penguatan ekonomi, pengembangan sosial budaya itu kan masih minim sekali, sehingga ini yang saya kira perlu didorong satu hal. Nah, yang kedua adalah... Uh, 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 apa, uh, memasyarakatkan makan ikan ini mbak, hmm. ya uh, ini menurut saya penting ya uh, untuk mendorong yang tadi itu karena uh, kalau kita lihat uh, pada perkembangan yang saya sampaikan tadi di negara-negara yang ekonominya tumbuh semakin baik itu konsumsi ikannya justru meningkat dan trennya juga meningkat ya. Nah kita uh, uh, belum meletakkan atau Makan ikan itu baru kita letakkan sebagai sebuah faktor kesehatan saja. Ya, jadi kalau udah mulai badannya drop atau anaknya mulai kurus, ya dikasih makan ikan supaya gemuk lah lebih kurang begitu ya. Nah belum meletakkan makan ikan itu sebagai lifestyle gitu ya. Nah kalau dia sudah bisa bertransformasi dari faktor konsumsi ikan sebagai dari kesehatan menjadi gaya hidup, ya ini menurut saya akan Menarik, tuh, akan berkembang. Bagaimana kalau anak-anak di Jepang, ya, di, di, itu mulai dari sekolah, itu makan ikan dengan ragam bentuk olahannya, cakap-cakap bentuknya gitu, ya, diolah, ada proses hilirisasinya. Nah, saya percaya betul kalau konsumsi ikan itu menjadi gaya hidup, itu sekaligus juga mendorong hilirisasi dari industri perikanan kita, dan ini menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar sekali karena tadi potensi domestic market kita saya sudah cukup besar gitu. Nah di saat itulah saya kira uh, anak muda akan tertarik untuk uh, turun ke laut begitu dan di saat yang sama uh, punya manfaat ekonomi lah kepada uh, masyarakat nelayan ya masyarakat yang tinggal di luar pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Oke okay. ya uh, terima kasih uh, Pariza. Ya, kalau ditanya hostnya lagi ngapain? Hostnya lagi memilih pertanyaan siapa yang terbaik yang bisa saya bacakan. Karena mohon maaf sekali ya para peserta webinar, baik itu di Zoom maupun di uh, uh, maupun di YouTube, yang bertanya ini banyak sekali. Jadi saya juga bingung milihnya yang mana ini. Jadi kalau ditanya share Agustin lagi ngapain sih? Hostnya saya lagi pilihin. Jadi berlomba-lombalah untuk memberikan pertanyaan yang terbaik sehingga terpilih. Ya, oke. Uh, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ini dari. Eh, Pak Budiana Setiawan kepada para panelis, ini menarik sekali pertanyaannya. China yang sudah punya jalur sutra masih ingin mempromosikan jalur sutra maritim. Padahal jalur sutra maritim yang mereka akuisisi sebenarnya adalah jalur perdagangan rempah-rempah dari nusantara ke bangsa-bangsa lain seperti India, China, Timur Tengah, Eropa. Bagaimana menanggapi akuisi China yang berusaha mempromosikan jalur sutra maritim? Oke, okay, uh, ini bisa dijawab mungkin dari uh, Pak Rameo dari Kementerian? Dulu ya, tapi nanti mungkin Kak Gede juga punya, sudah menyiapkan uh, jawaban juga sama Yang Mulia Reza ini. Riza, <guluh> <guluh> ya memanggil saya Yang Mulia soalnya. Wow, ya silahkan Yang Mulia sekarang bisa <guluh> diberikan ini. Jadi begini, itu yang sebetulnya tadi saya sampaikan juga bahwa saya sempat secara fisik didatengin oleh kawan-kawan uh, dari Tiongkok dan mereka juga me me menyertakan binnya coba Om Reza binnya sampai ikut kemudian uh, apa, meminta kita bahwa dalam rangka kerjasama poros maritim dunia dan Belt Road inisiatif ini jadi GMF Global Maritime Forum dan uh, PRI Cina punya BRI, kita punya Global Maritime Fulcrum, apa Poros maritim Dunia. Uh, Cina kemudian menawarkan ini ada sebuah pro program uh, kerjasama uh, ke pariwisataan yang namanya Maritime Silk Road uh, abad 21, 21st century gitu. Yang intinya sebenarnya mengajak kita dan mengajak kita untuk ikut bagian, mengambil bagian sebetulnya hanya menjadi destinasi saja, tapi semuanya dikontrol oleh apa di uh, di uh, di, uh, di uh, apa namanya dikelola dikelola banyak oleh teman-teman uh, dari Tiongkok itulah kenapa kemudian kita walaupun ini mas ini luar biasa ini tahun lalu itu sebelum ada Kemen uh, uh, Kemendikbud membuat ini ya kita langsung menyodorkan no kita tidak ikut tapi kita sudah punya sebetulnya plan untuk itu yaitu jalur uh, rempah jadi makanya saya tuh sering uh, tidak tidak uh, tidak apa tidak suka uh, kalau road biar aja jalan lah jalan sutra jangan dijadikan jalur. Jadi saya nggak pernah menerjemahkan jalan sutra maritim itu jadi jalur karena jalur punya kita road itu punya kita uh, spice road. Nah ini uh, kalau jalan ya oke okay lah jalan itu. Oleh karena itu kita uh, cuman ketika kita memang uh, ingin menyusun sebuah konsep kita memang masih bolong-bolong banyak sekali uh, apa namanya ya bahan-bahan yang uh, harus kita kita sinkronkan harus harmoniskan untuk menyusun sebuah konsep uh, apa namanya sustainable tourism untuk mengimbangi jalan uh, sutra maritimnya tiongkok itu dengan jalur rempah kita baik itu di internal kita membuat semacam kayak konektivitas uh, apa tema sekarang, kan, pariwisata itu arahnya ada, apa, sustainable tourism itu tematik, menggunakan tema. Nah, kenapa tidak kita di destinasi wisata yang 10 itu? Kita usung tema rempah karena di setiap destinasi itu ada budaya rempah masih, entah itu Pasti. untuk kecantikan, untuk uh, kesehatan, untuk kuliner, dan sebagainya. Kenapa, kan, kita tidak bercerita itu tentang itu dan kemudian kita connect, dan itu menjadi kekuatan kita untuk uh, menangkal mengimbangi lah ya kita kan uh, politiknya kan uh, membuat semua senang gitu ya. Jadi kita tidak menolak tapi kita bilang kita sesandingkan uh, uh, program Anda uh, Jalan Sutra Maritim dengan program kami yang namanya Jalur Rempah. Saya tulis karena di sana ada abad 21 ada angka, wah Cina kelihatannya senang angka. Saya tulis saja Maritime Spice Road 4.0 gitu. Jadi supaya ada digitalnya lah gitu ya. Jadi kita tidak hanya bicara wisata secara itu, tapi kita juga akan juga melalui uh, web series dan sebagainya untuk promosinya. Jadi uh, harapannya, tapi ini sekali lagi ini harus kerja budaya, Mbak Agustin, ya. Kang Deddy, Riza. Nggak bisa hanya pemerintah, tapi semuanya harus Sama -sama. Sa harus kerja bareng ini. Kita ban bangun ekosistem mulai dari pelaku di, di uh, Posisi manapun sampai kepada pusat. Nah, inilah yang mudah-mudahan Kemen juga bisa menangkap ini. Lalu, bersama-sama kita bareng kerja budaya untuk menyusun sebuah konsepsi besar. Uh, 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 untuk eh, uh, tidak hanya Cina sebetulnya, India juga mengusulkan hal yang sama, yang jalur kapas atau monsoon culture itu sebagai suatu sustainable tourism-nya. Uh, kalau bisa kita menjadi Sriwijaya lagi dulu, juga pernah kan seperti itu, akhirnya Sriwijaya bilang tidak. Cina tetap di tempat, India tetap di tempat, biar kami yang yang mengontrol jalur laut. Nah, gitu saya pikir dengan jalur rempah ini, mudah-mudahan teman-teman sepakat, ayo kita usung sebagai tema uh, pariwisata berkelanjutan kita, gitu, untuk uh, mengimbangi itu. Jadi ini yang, yang yang mungkin menurut saya perlu kita segera susun konsep ini, mudah, mumpung Kemendikbud uh, punya program apa namanya program unggulan jalur perempa termasuk nanti ke e, pariwisatanya. Saya kira itu. Oh iya termasuk ekonomi kreatifnya termasuk itu. Ya kira-kira itu. Keren pak, keren 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 para media. Ide-nya ini luar biasa ya. Udah banyak sekali nih ide idenya Nah seperti ada yang juga komen nih ya dari Herdiana Pak Tukul. Wah kayaknya Pak Tukulnya lebih lebih ini ya. Lebih mau apa? Lebih trending lagi nih. Ya, para media dibilang bagaimana kalau dibuat buku uh, jalur rempana Nusantara nah, itu, dan internasional. Iya, itu. itu Jadi bagian dari ya. literasi sebetulnya. Ya. Saya sepakat dengan kawan-kawan tadi bahwa generasi muda ini uh, apa ini kan nanti yang meneruskan semuanya ini kan generasi penerus ya, Kang Didi ya, yes. bukan ya. kita lagi ya, bukan suku baju yang tua-tua kan ya, tapi generasi-generasi penerusnya. Nah, bagaimana supaya literasi ini? bisa mengalir antar generasi gitu dan ya. itu yang yang literasi di sini bukan literatur ya bukan hanya buku tapi tingkat pemahaman dan minat kepada laut dan budaya bahari ini yang harus kita panggilkan setuju ini harus menjadi lifestyle kalau enggak akan ditinggal lagi gitu setuju setuju Senang banget nih sama uh, para mayo ini menjadi sebuah lifestyle yang menjadi kuncinya nih ya para mayo iya. Aduh ini kayaknya kalau ngobrolin terus kita bisa uh, selesai bisa sampai, sampai besok mungkin ya karena masih banyak sekali dan seru banget topiknya uh, sore hari ini tapi mohon maaf nih karena keterbatasan waktu kita harusnya saja 4 sekarang udah jam 4 lewat satu pertanyaan terakhir uh, dan mohon maaf nih kepada Mas Isak Rahman kalau belum bisa dijawab mungkin nanti bisa dinain waktu tapi pertanyaan yang terpilih adalah dari Robi Sunata kepada uh, Pak Dedi Aduri, pertanyaannya, apakah ada usaha untuk memberi status khusus bagi orang Bajau? Karena lingkungan hidup mereka di air sejak berabad-abad sampai bisa berevolusi organ tubuhnya, rasanya kurang bijak jika harus mengubah tradisi manusia hanya karena administrasi e, negara modern. Wah, bagus nih pertanyaannya. Ya, makasih pertanyaannya. E, sependek pengetahuan saya, belum ada kebijakan e, yang khusus diarahkan kepada e, pemberian hak-hak khusus kepada orang Bajo ini dalam kebijakan pemerintah dia masuk kategori cut komunitas adat terasing atau terpencil ya masih jadi masih kategori kalau dulu istilahnya masyarakat terasing ya itu kurang lebih masih di sekitar-sekitar itu istilahnya yang disamakan dengan komunitas-komunitas yang lain eh saya kira masih harus diingatkan kepada pemerintah bahwa kalau kita bicara Pak Ram khususnya, ya. kalau kita bicara tentang budaya maritim kita nggak bisa mengalah untuk uh, tidak untuk melindungi orang apa uh, laut karena merekalah pemilik sahnya budaya laut. Saya ingat apa ini 2010 yang Bang Riza ya kita apa uh, dapat waktu itu dapat uh, status uh, FB teman di uh, Bro ada 100 orang orang Bajo itu di kandang di dalam tanda kutip ya dikandangkan di di detain, di, uh, dinas sosial apa di antaranya ada ibu hamil ya itu bayangkan orang yang hidupnya di laut harus hidup di ruang yang sempit di darat itu kita coba waktu itu saya masih muda jadi semangatnya masih ada Bang Reja masih muda, coba memobilisasi teman-teman. Alhamdulillah, ada teman-teman Wahid diadvokasi. Barangkali satu setengah bulan kemudian mereka dapat KTP di Berau. Nah, yang kemarin itu kita kecolongan, tuh barangkali berarti sekitar empat tahunan yang lalu ya. Kejadian di Berau juga yang sama, itu terakhir katanya solusi praktisnya itu tidak dibantu lagi. Kebetulan tidak ada advokasi. Mereka didorong malam-malam keluar, yang saya terima informasinya ke perairan uh, uh, apa, uh, Malaysia. Sesudah itu nggak ada beritanya lagi. Sampai sekarang mereka ke poin tadi pertanyaannya belum ada affirmative action uh, dari pemerintah yang khusus diberikan kepada orang uh, Bajo. Eh, ya begitu ya penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari. Uh, Para penanya yang terpilih pada webinar sore hari ini, mohon maaf tidak bisa semua uh, dijawab pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan bisa membahas lebih jauh lagi. Dan saya ingatkan kepada para peserta webinar untuk uh, tidak lupa absen karena ini uh, diperlukan untuk kami dan jangan lupa juga kami mohon untuk follow Instagram @budayasaya, @budaya, @budaya underscore maju dan juga Dimohon untuk uh, para peserta bisa mensubscribe YouTube yaitu saya dan budaya underscore maju. Terima kasih untuk uh, kesediaan yang mensubscribe dan follow Instagram kami. Oke, okay, uh, terima kasih untuk Pak Rameo, Pak Didi Duri dan juga uh, Mas Risa. Sebelumnya, kita boleh berfoto bersama? Oke, oh, oke. Okay, okay. Buat kenang-kenangan kita ditunggu, bersama. Tunggu. Oh, ditunggu-tunggu. Wah! Para Ini media ikan ya. kelihatan kan? Ikannya oh, nih. Isprio. Oh iya, itu, itu ikannya. Jangan lupa nih, Mas Rizal, ikannya. Saya juga Tadinya... kelihatan dong. Pak Dini, kuat dulu. Rapi-rapi dulu, Pak. Aturan janjian dulu tadi. Saya punya kita, kita juga. virtual, tetap okay, aja okay. kita punya momen ya. Oke, okay, uh, Mas Rizky sudah? Sudah siap? Oke, okay, Mas Rizky, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Gaya sudah? andalan, gaya andalan. Gaya andalan, gaya andalan. Gimana nih, para Mayo? Gaya andalan. Pandang Daddy tuh, Oke, silahkan. Gayanya gaya bebas ya. Oke, ya. sekali lagi ya Mas Rizky, teman-teman dari Kemenikbud, tolong di foto kita bersama. Sudah siap Saya semua? Gini, Saya ini ya, biar menang, biar menang. Oh, ya. oh, Oke, okay. <laughs> Ini okay. bukan salam dua jari ya. Lain lagi nih apa nih Pak? Eh, enggak. <laughs> ya. punya, punya ini ya. <laughs> Oke, okay, kita foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Saya menang nih, Pak Ram. Ya, ya, iya, ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih untuk uh, Pak Ramio, terima siap, siap. kasih Pak Dwi, siap, siap. dan siap, siap. juga siap, siap. Uh, Pak Risa untuk waktunya pada sore siap, hari, siap, siap. hari ini siap. untuk ulasannya yang sangat membantu kami semua para peserta untuk bisa memahami lebih lanjut lagi uh, untuk roadshow dari uh, proses kita menuju ke uh, UNESCO. Semoga harapan dan doa kita semuanya untuk jalur rempah bisa menuju ke UNESCO bisa terrealisasi dengan baik. Amin. 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 Dan juga amin. banyak ide-ide cemerlang tadi yang sudah diberikan dari para tiga panelis ini bisa terrealisasikan untuk generasi muda, untuk bukunya, dan semua ide-idenya. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Agustin mohon pamit. Sampai ketemu lagi untuk para peserta uh, webinar. Jangan lupa setiap hari Jumat, jam 2 siang, Jalur rempah akan hadir dengan topik-topik pembahasan yang tidak kalah menarik. Ada lebih jauh, seperti uh, aspek kesehatan, terus juga kecantikan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalur rempah. Saya Agustin Ramli, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi, dan selamat beraktivitas. Salam bahari, salam bahari semuanya. Ah, gini dong. <laughs>